sudah jam 9 tepat, Dokter Afrina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari puasa ini yang ke-12 kita masih dapat berkumpul semua dalam acara webinar ENT Week and Treatment for Allergic Rhinitis and Asthma. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para pembicara yaitu Prof. Dr. Dr. Suprihati, spesialis THTKL, konsultan, dan Dr. Dr. Jules Fikar Naftali, spesialis THTKL, konsultan, MS serta eh, Dr. Willy Yusmawan, Spesialis THTKL Konsultan selaku Ketua Perhati KL Cabang Jateng Utara. Dan Dr. Yanuariman Santosa, Spesialis THTKL Konsultan selaku Moderator. Serta para sponsor kami yaitu PT. Hypen dan para peserta webinar. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib dan informasi dari webinar ini. Pertama, mohon tetap menjaga etika selama mengikuti webinar. Yang kedua, peserta akan mendapatkan dua SKPID dengan minimum durasi partisipasi 70%. Rekan-rekan sejawat, peserta webinar dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat atau pendapat melalui Google Form yang telah disediakan dengan format nama, underscore asal instansi, underscore pertanyaan, atau pendapat. Yang keempat, pertanyaan dan pendapat akan dibahas pada sesi diskusi setelah pemaparan seluruh materi. Yang kelima, mohon tidak menuliskan apapun di kolom chat selain pertanyaan dan pendapat terkait materi webinar. Yang keenam, absensi peserta email otomatis akan terekap saat mengisi link presensi yang akan di-share di kolom chat pada akhir materi kedua harap menuliskan nama dan gelar yang benar karena akan dituliskan di sertifikat sesuai dengan yang Anda tulis di link presensi. Yang ketujuh, e-sertifikat akan dikirimkan ke alamat email yang digunakan saat registrasi dalam kurun waktu paling lambat tujuh hari. Acara pertama akan diawali dengan sambutan dari Ketua Perhati KL Cabang Jateng Utara, kepada Dr. Willy Yusmawan spesialis THTKL konsultan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati para guru besar para senior. Para uh, izin Dr. Willy videonya dinyalakan Dokter. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa taala yang dengan rahmat ridho dan karunia-Nya telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga pada hari ini pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 kita semua dapat mengikuti acara webinar yang bertajuk tentang alergi dan uh, penyakit otologi. Yeah. Jadi pada hari ini eh, ada pembicara itu Profesor Dr. Dr. Supriyati Spesialis THTKL Konsultan dan Dokter Dr. Dr. Yusufi tali Spesialis THTKL Konsultan yang eh, beliau berdua akan mengetahkan topik tentang alergi dan otologi. Berbicara tentang alergi memang saat ini sampai saat ini masih menjadi tantangan karena memang eh, terapi terapi yang diberikan seringkali masih tidak terlalu optimal sehingga masih menjadi tantangan sampai saat ini pada kita semua bagaimana kemudian melakukan penanganan termasuk diantaranya dengan medikamentosa supaya kemudian terapi itu bisa berjalan atau bisa berimbas positif kepada pasien sehingga bisa meminimalisir kejadian alergi pada pasien sehingga tidak kemudian mengganggu aktivitas sosialnya, kemudian mengganggu sekolahnya maupun aktivitas sehari-harinya. Begitu juga dengan penyakit yang kedua, yaitu otitis eksternal, ini memang seakan-akan menjadi penyakit yang dipandang sebelah mata. Begitu uh, dibandingkan dengan penyakit seperti, misalnya, otitis uh, media akut, ataupun otitis media kronik, ataupun bahkan mastoiditis, karena ini hanya merupakan radang telinga luar. Tapi kalau memang terapinya dilakukan tidak terlalu adekuat atau tidak optimal, maka tentunya penyembuhannya pun tidak maksimal dan meninggalkan, atau uh, uh, apa namanya tidak terlalu uh, memberikan hasil yang baik. Jadi pada hari ini kita harapkan uh, kita bisa memberikan suatu atau memberikan tambahan ilmu uh, dari beliau berdua yaitu dr dr profesor dr Supriyati dan dr dr Zulfiqar Karnatsali bagaimana penata uh, alergi dan eksternal secara baik dan uh, uh, apa, kuat. Semoga eh, acara ini bermanfaat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sponsor PT. HIPEN dan juga segenap panitia yang telah menyiapkan acara ini. Semoga sekali lagi acara ini bermanfaat dan memberikan manfaat keilmuan kepada kita semua. Demikian sambutan saya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Willy Yusmawan, spesialis THTKL konsultan atas sambutannya. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THTKL konsultan. Berikut akan kami tampilkan kurikulum VT dari Dr. Yanuar. Beliau lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Undip tahun 2007 dan lulus spesialis dari Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2012. Saat ini beliau aktif sebagai Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Demikian acara saya serahkan kepada Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THT KL Konsultan. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Aplina. Nah, mungkin sedikit uh, koreksi, belum konsultan ya. Uh, uh, jadi masih spesialis di TKL saja. Yang sudah konsultan adalah dan juga sudah guru besar adalah pembicara kita. Uh, mohon tolong ditampilkan uh, kurikulum VT untuk pembicara pertama, yaitu Profesor Dr. Dr. Suprihati. Spesialis THT, kaya konsultan MSc. Beliau lahir uh, 1950, menempuh pendidikan resmi di FK Undip, menyelesaikan Dokter Umum pada tahun 1976, Spesialis THT 1983, pendidikan S2 di Thailand pada 1977, dan juga pendidikan S3 di 2007. Adapun untuk konsultan alergi sendiri diraih oleh beliau pada tahun 2005. Dengan riwayat pekerjaan yang sangat lengkap, mulai dari staf pengajar sampai dengan ketua bagian, dan juga menjabat beberapa posisi penting lainnya, baik di Universitas Diponegoro ataupun di Asosiasi Profesi. Terima kasih untuk biodata yang pertama, bisa di-stop dulu share-nya. Topik pertama ini memang tadi sudah disampaikan oleh ketua perhati kita, yaitu Dr. Willy di mana pilek alergi ini atau rinitis alergi masih menjadi tantangan yang luar biasa. Begitu banyaknya tantangannya sampai dalam list pertanyaan kami yang sudah kami berikan kepada peserta, banyak sekali yang masuk, kurang lebih ada 26 pertanyaan yang masuk. Tentunya kami tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan, namun demikian dari panitia, kami sudah memberikan pertanyaan ini kepada para narasumber pembicara, sehingga diharapkan nanti pada saat narasumber memberikan paparannya, sudah dapat menjawab sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Namun demikian, kami memahami pasti masih ada hal yang ingin ditanyakan, khususnya kepada peserta yang hadir langsung di Zoom yang mendengarkan dengan. Kesempatan pada pagi ini, untuk itu, untuk khusus bagi peserta yang hadir hari ini, baik di Zoom ataupun di YouTube, kami sudah memberikan link untuk memberikan pertanyaan melalui aplikasi Slido, sehingga nanti list pertanyaan akan masuk di sana, dan saya akan memberikan sedikit informasi bagi yang belum pernah menggunakan. Nanti tinggal di klik saja link di chat tersebut, nanti akan masuk ke halaman seperti ini, dokter sekalian. Lalu dokter tinggal menulis pertanyaan di sini, misalnya, contohnya pertanyaan misalnya tentang pengobatan pada pilek alergi yang sulit diobati, misalnya. Kemudian dokter bisa menulis namanya dari siapa, lalu dokter bisa mengirimkannya. Nanti akan muncul di daftar pertanyaan. Lalu, apabila dokter melihat di dalam list pertanyaan ini, ada pertanyaan yang dokter sama ingin tanyakan. Dokter tidak perlu mengetik ulang, dokter tinggal klik tombol jempol atau like saja di sini, sehingga ada dua like, tiga like. Nah, nanti pertanyaan yang paling banyak like-nya akan naik ke atas, dan itu yang akan diprioritaskan untuk dijawab oleh narasumber karena keterbatasan dari waktu. Jadi untuk informasi cukup sampai di sini dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Prof silahkan silakan Prof Supri monggo disampaikan materinya, silakan Prof. Terima kasih Dr. Yanuar atas penyampaian penyampaian riwayat hidup saya. Nah, ini menggambarkan bahwa sebagian besar ya teman-teman saya masih banyak, tapi sebagian besar adalah anak-anak saya saya kira ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya sudah pensiun, meskipun demikian mudah-mudahan apa yang sampai sampaikan masih bisa menambah pengetahuan bagi Anak-anak atau adik-adik semua baiklah. Topik izin, yang prof, di eh, mohon, mohon, mohon maaf, Prof. E, tombol kameranya mohon dinyalakan. Tadi tidak sengaja tertutup kameranya. E, untuk asisten, tolong dibantu, Prof. Untuk menyalakan tombol kamera, Prof. Supri. ya. Terima kasih. Ya, e, jadi topik yang diberikan kepada saya adalah apa yang harus kita ketahui tentang antihistamin baru yang eh, memang betul-betul baru kita dapatkan yaitu baru 2-3 tahun ini jadi mungkin belum sampai informasinya ke semua dokter karena mungkin apalagi ada pandemi. Nah, Sebelum kita bicara mengenai pengobatan atau obat tentu saja kita harus ingat lagi mengenai rinitis alergi kita ke, kita tegaskan kembali bahwa rinitis alergi bukan satu rinitis infeksi dan ini berhubungan dengan respon imun yang diperantari oleh imunoglobulin E terhadap berbagai alergen. Ini akan mengakibatkan suatu inflamasi di hidung yang akan ditandai oleh gejala-gejala yang cukup spesifik yaitu adanya rinore atau keluarnya ingus baik anterior maupun posterior. Bersin-bersin dan di sini lebih spesifik atau lebih khas yang bisa dipakai sebagai untuk mengenali apakah kemungkinan itu rinitis alergi. Yang mana bersinnya itu tidak satu kali, tetapi berturut-turut dan terulang hampir setiap hari. Kemudian gejala lain adalah hidung tersumbat dan yang sering dikeluhkan adalah hidung gatal. Nah tidak semua orang yang bersin, orang yang hidungnya gatal atau keluar ingus itu rinitis. Jadi dari para ahli menyepakati bahwa kapan itu disebut rinitis adalah kalau gejala-gejala itu terjadi dua hari atau lebih secara berturut-turut dan dialami lebih dari satu jam setiap harinya. Jadi jelas ya, kalau hanya Bersin karena mencium bau yang e, menge, apa ya mencolok, atau karena suatu paparan dengan debu apapun, itu bukan rinitis. Kalau hanya sekali, itu saja. Nah, rinitis alergi itu seringkali sekarang disebut sebagai atau digolongkan sebagai penyakit inflamasi, karena memang apa yang terjadi di dalam hidung kita adalah proses inflamasi yang prosesnya itu kalau terjadi paparan atau terkontaminasi dengan alergen yang sudah dibentuk imunoglobulin E yang spesifik maka akan mengakibatkan aktivasi dari sel mas akan melepaskan berbagai mediator kimia diikuti influx atau masuknya sel-sel inflamasi ke dalam jaringan dari pembuluh darah dan ini bisa dibedakan atas dua komponen yaitu komponen awal atau cepat dan komponen fase lambat. Nah, proses inflamasi ini akan mengakibatkan suatu kongesti akibat dari udim misalnya. Dan kongesti yang cukup berat akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap kualitas hidup dari pasiennya. Kalau posisi tidur, dia akan terganggu tidurnya, seringkali menyebabkan mendengkur yang mungkin terganggu bukan hanya pasiennya tetapi teman tidurnya. Kemudian kalau kongestinya sangat hebat bisa menyebabkan sleep apnu Nah, gangguan tidur yang seperti ini kalau itu berjalan beberapa hari atau beberapa malam akan mengakibatkan satu istilahnya daytime fatigue atau rasa lesu capek di siang harinya. Tentu saja keadaan ini akan menyebabkan turunnya produktivitas dari penderita apakah itu siswa, mahasiswa atau pekerja, siapa saja akan merasa lesu di kantor, mungkin bahkan sampai terkantuk, terkantuk-kantuk begitu. Perlu diketahui prevalensi rintis alergi di dunia itu memang cukup tinggi. Satu studi yang dilakukan oleh ISEC, yaitu International Study of Allergy, Rhinitis and Asthma, yang diselenggarakan di seluruh dunia, yang meliputi 98 negara, yang terdiri atas 237 center hasilnya cukup eh, cukup banyak ternyata di Amerika misalnya variasinya itu sampai 30 persen di Eropa juga 23 sampai 30 persen yang agak mengagetkan di Afrika itu sampai 54 persen kemudian di Asia Tenggara sekitar 44 persen sayangnya waktu itu kita belum ikutan dengan periode atau belum merupakan center untuk studi ini. Meskipun demikian, kita secara mandiri sudah mengadakan penelitian yang sporadis di Jakarta, didapatkan, dilaporkan pada waktu itu, Prof. Karnen penelitinya sekitar 23 persen dari Bandung, tapi terbatas pada anak usia 10 tahun, sekitar lebih dari 10 tahun, 5,8 persen. Jadi sekarang pada waktu itu saya sempat ikut berpartisipasi, tapi saya pilih anak-anak SMP usia 13-14 tahun, dan didapatkan prevalensi 18 persen. Nah, karena prevalensi yang tinggi, maka rinitis alergi ini mempunyai satu infek yang impact atau pengaruh yang cukup relevan bagi dalam masyarakat. Kenapa? Karena pada umumnya rinitis alergi ini berjalan kronis, jadi lama begitu dari kecil sampai besar atau dari remaja sampai jadi ibu-ibu atau bapak-bapak masih terdapat gejala rinitis alergi dan meningkatnya prevalensi ini tentu akan menyebabkan suatu beban yang signifikan baik bagi pasiennya maupun bagi sistem kesehatan masyarakatnya. Atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan inti ini tentu merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan, untuk bisa melakukan suatu intervensi terapeutik dengan suatu obat yang bekerja cepat. Semua pasien mengharapkan ya bekerja cepat dan berlangsung lama efeknya. Nah, ini adalah. Eh, Sedikit gambaran mengenai skema piramida alergi, sebetulnya ini mestinya berlaku untuk semua penyakit. Di sebelah kiri menggambarkan bahwa semua penyakit mestinya yang mempunyai gejala berat akan memerlukan biaya yang cukup tinggi, sedangkan penyakit yang punya gejala ringan maka akan diperlukan biaya yang sedikit. Masalahnya tadi karena prevalensi yang cukup tinggi yang ringan dan sedang itu meskipun biayanya lebih kecil dibanding yang kelompok gejala berat tetapi dengan prevalensi yang tinggi maka secara total akan diperlukan biaya yang cukup banyak bagi eh, pemerintah atau bagi pelayanan kesehatan. Nah, mari kita lihat sedikit mengenai mekanisme yang terjadi yang mendasari gejala rinitis alergi. Saya kira kita sudah ingat semua, kalau yang belum ya kita perhatikan sedikit ya. Jadi tadi bisa dibedakan atas respon fase awal dan komponen, atau respon fase lambat. Uh, jika seseorang yang sudah jelas bersifat alergi atau sudah uh, ditegakkan, atau dari banyak keluarga alergi, dan sudah alergi terhadap sesuatu yang... Uh, sering terpapar, maka di dalam tubuh orang itu sudah terbentuk imunoglobulin E yang sebagian besar akan menempati permukaan sel mas. Karena sel mas itu mempunyai reseptor, mempunyai kursi yang tepat untuk duduknya imunoglobulin E di situ. Nah, kalau alergen yang masuk ke dalam tubuh kita ditangkap oleh imunoglobulin E yang sifatnya spesifik tadi akan terpicu degranulasi sel mas. Jadi sel masnya akan sel masnya akan melepaskan granul di mana granul ini mengandung suatu zat aktif yang disebut sebagai yang dikatakan sebagai apa namanya? Jadi memang sudah langsung siap bekerja yaitu histamin. Sementara itu di dalam atau di dinding sel masnya itu sendiri kalau terjadi degranulasi sel mas akan terjadi suatu aktivitas. Di situ ada metabolisme dari asam arahidonan, sehingga terbentuk suatu neosintesis, neosintesis mediator baru antara lain adalah prostaglandin. Selain mediator tadi juga dilepaskan berbagai faktor-faktor kemotaktik yaitu faktor yang bisa menarik atau merekrut sel-sel radang dari sumsum -sum tulang ditarik masuk ke dalam pembuluh darah, dari pembuluh darah kemudian masuk ke dalam jaringan. Antara lain eosinofil, basofil, monosit dan limfosit. Sehingga nanti pada orang-orang dengan rinitis alergi, pada mukosa hidungnya akan terdapat infiltrasi sel-sel radang tersebut untuk alergi lebih banyak eosinofil dan kita tahu eosinofil juga mempunyai produk yang menyebabkan sitotoksik. Sitotoksik itu toksik terhadap sel sehingga sel-selnya epitelnya menjadi rusak. Akibat tidak tertutup epitel yang baik, maka kalau terpapar atau menghirup alergin dengan bebas alergin akan masuk ke dalam mukosa dan itu merupakan penyebab terjadinya serangan dan sensitisasi yang baru. Itu sebabnya penyakit rinitis alergi selalu berjalan kronis. Nah, saya kira ini sudah semua mendapatkan ya di kuliahnya kalau diberikan kuliah kan ini sudah berlangsung sekitar tahun 2002 kesepakatannya disebarluaskan sekitar 2005 mungkin sekarang sudah 2021. Jadi seharusnya sudah tersebar pada semua mahasiswa yang sekarang sudah menjadi dokter. Jadi pada dasarnya sekarang pembagian <coughs> rinitis alergi bukan lagi menjadi seasonal atau perennial seperti di textbook yang lama tetapi menjadi intermittent dan persisten tergantung pada eh, timbulnya gejala. Penggolongan itu kemudian juga dibedakan atas ringan dan sedang berat. Aslinya dulu ada ringan, ada sedang, ada berat. Itu menyusahkan untuk membuatkan pedomannya sehingga akhirnya dikelompokkan kalau yang Ringan artinya tidak memerlukan pengobatan yang banyak, kemudian yang kedua adalah yang moderat sifir atau sedang berat. Kita lihat dibaca dari bawah bagaimana pedoman penata laksanaannya. Yang pertama adalah menghindari alergin atau iritan. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada pasien walaupun prakteknya pasien juga susah menghindari tetapi menyadari apakah yang merupakan pemicu timbulnya gejala. Ini yang memakan waktu dokter untuk berkonsultasi dengan pasien. Kemudian yang saya beri garis merah adalah antistamin. Antistamin diindikasikan kepada semua jenis rinitis alergi. Yang dianjurkan sekarang adalah generasi kedua yang sifatnya non-sedating, karena selain dia meringankan gejala, orang itu akan tetap bisa aktivitas penuh karena tidak ada efek samping mengantuk. Mengenai intranasal dekongestan diperlukan jika keluhan obstruksi atau kongesti itu sangat mengganggu, tetapi tidak boleh dari lebih dari 10 hari karena akan memberikan komplikasi. Dan kalau menggunakan oral dekongestan harus waspada, terutama pada orang dewasa karena akan bisa menaikkan tekanan darah sedangkan intranasal steroid tidak diindikasikan pada yang ringan intermiten tetapi diindikasikan pada ketiga kelompok yaitu yang moderate severe intermiten dan yang persisten. Di paling bawah ada imunoterapi ini dianjurkan kalau mereka semua sudah ditangani dengan segala macam tetapi belum berhasil maka bisa dianjurkan imunoterapi algin spesifik. Sementara ini kami tidak bisa memberikan pelayanan tersebut karena obat itu tidak bebas diimpor di negara kita. Nah, tadi saya katakan yang saya berikan di bawah adalah antihistamin. Menurut Arya berdasarkan evidence based medicine treatment, jadi berdasarkan berbagai studi klinik, maka pengobatan pertama dari rinitis alergi adalah yang direkomendasikan oral antihistamin. Rekomendasinya pun diberikan A untuk semua jenis rinitis alergi, yaitu sesional bagi yang masih jenis sesional alergi rinitis, perennial, dan persisten serta intermittent rinitis alergi. Baik untuk dewasa maupun anak-anak, dosisnya sudah diatur. Saya kira sudah pada dimengerti semua. Untuk obat-obat lain, sebagian besar juga direkomendasikan A, walaupun ada yang C seperti pada nasal dekongestan karena memerlukan perhatian. Sedangkan allergen avoidance D itu artinya tidak semua bisa dilaksanakan karena memang cukup sulit. Meskipun dianjurkan merupakan satu anjuran pertama antihistamin yang dipakai untuk menangani rinitis alergi, Arya mempunyai suatu uh, istilahnya anjuran atau informasi mengenai apa sih antihistamin atau antistamin apa yang ideal kita pergunakan untuk mengobati rinitis alergi. Yang pertama adalah sebaiknya dipilih suatu antihistamin H1 yang poten, jadi yang kuat, dan dia selektif terhadap reseptor H1. Jadi tidak ada ke arah kolinergik, ke arah yang lain sehingga menyebabkan efek samping. Yang kedua, yang ini no sedation. Jadi tidak menyebabkan ngantuk atau tidak menyebabkan gangguan psikomotor ataupun intelek. Jadi tidak mengganggu belajar. Yang ketiga sangat penting karena kita tahu frekuensinya atau preferensinya tinggi, tidak mengganggu atau tidak mempunyai efek samping ke jantung. Kemudian dan itu semua sudah ada perhatiannya pada obat-obat tersebut. Yang lebih diharapkan lagi sebetulnya adalah obat antihistamin yang mempunyai aktivitas tambahan yaitu bersifat anti alergi secara umum atau merupakan anti inflamasi. yang selanjutnya diharapkan yang tidak terganggu bersama makanan dan tidak interaksi dengan aktivitas sitokrom P450 di dalam metabolismenya dan tidak didapatkan interaksi dengan penyakit atau menyebabkan reaksi toksik. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, ini cerita lama. Ini saya ambil tahun 97 waktu saya sekolah. Jadi kalau terjadi degranulasi sel mas pada waktu itu ceritanya saya bukan buat gambar. Tadi sudah saya sampaikan kalau terjadi degranulasi granulnya akan dilepaskan pikiran saya dulu kalau ada degranulasi selnya mati tidak ini merupakan proses aktif jadi granulnya itu dilepaskan secara aktif melalui suatu proses kimia yang sangat ruwet. kalau yang tertarik boleh belajar dilepaskan suatu preform mediator itu artinya mediator itu sudah siap diproduksi di dalam sel mas yaitu histamin termasuk juga yang lain-lain juga sitokin nah tadi saya sampaikan bahwa begitu ada degranulasi itu ada suatu aktivitas metabolisme pada dinding sel masnya yang akan menghasilkan suatu newly formed mediator, artinya memang belum terbentuk melalui suatu proses sehingga dilepaskan pada reaksi atau respon fase lambat. Yang di metabolisme ada asam arahidonat pada membran sel oleh pospolipase A2 yang akan di metabolisme melalui dua jalur yaitu siklooksigenase dan lima lipoksigenase yang akan menghasilkan produk yang sangat berbeda yaitu prostaglandin dan Leukotrien, prostaglandinnya akan menyebabkan e, udem, bengkak. Kalau bengkaknya terlalu besar, sebuah sakit. Atau walaupun sifatnya dull pain, bukan sakit tusuk gitu ya. Kemudian lipooksidanasa akan menghasilkan leukotrien. Ini yang sangat penting, ada efeknya sangat kuat yang menyebabkan konstruksi pada penderita asma. Nah, ini adalah yang sekarang. Ini saya dapatkan dari publikasi tahun 2019. Di sini baru muncul apa itu uh, PAF, Platelet Activating Factor. Jadi kalau terjadi dekranulasi sel mas selain histamin, kemotaktik faktor, kemudian metabolisme pada dinding sel, ternyata di situ sudah muncul, sudah didapatkan platelet activating factor dulu belum disampaikan. Kemudian dengan adanya faktor kemotaktik akan merekrut sel-sel radang tadi dari pembuluh darah ke dalam jaringan, terutama eosinofil, sehingga kalau mau lihat apakah orang itu pilek alergi apa tidak, yang paling gampang adalah mengambil sekret di mukosa hidung, dibuat satu preparat hapus, dicat untuk melihat eosinofil. Kalau di situ penuh eosinofil, sudah kemungkinan hanya dua. Rhinitis alergi atau rhinitis non-alergi eosinophil syndrome. Jadi eosinophilnya berperan penting. Ternyata eosinophil itu memproduksi PAF. Monosit juga memproduksi PAF. Ini baru muncul kemudian sehingga kita dulu belum pernah menyampaikan kepada teman-teman. Ini ceritanya bahwa PAF itu pertama kali ditemukan dilepaskan oleh basofil dengan suatu tergantung suatu mekanisme atau reaksi imunoglobulin E oleh Jack West Benveniste orang mana ini tahun 74 dan pada waktu itu yang diketahui adalah PAF itu ya menginduksi agregasi platelet platelet e, aktif aktif faktor jadi belum sampai masuk ke mekanisme alergi jadi asalnya juga dari membran pospokolin dari sel-sel yang tadi melepaskan yang akan di metabolisme oleh sis sitosolik pospolipase A2, jadi sama-sama pospolipase A2, akan menjadi lisopaf yang kemudian akan mengalami proses lebih lanjut oleh astil koalisopaf astil transferase wah susah namanya baru terbentuk menjadi paf atau platelet activating factor kemudian ternyata publikasi 2019 juga yang menghasilkan paf itu bukan hanya tadi eosinofil dan limfosit tetapi masal menghasilkan tadi ya tiga ya eosinofil, monosit, basofil, ini yang terlibat pada reaksi alergi, ternyata neutrofil pada reaksi infeksi pun bisa dilepaskan PAF. Apalagi di endotel pembuluh darah juga. Jadi menjadi masalah yang penting mungkin berhubungan dengan berbagai penyakit yang akan dijelaskan di masa-masa yang akan datang. Nah, siapa itu PAF? atau platelet activating factor ini dilepaskan dengan cepat setelah selnya tersimulasi, yaitu sekitar setengah menit. Dan juga pada reaksi arhiva selambat, karena yang melepaskan tadi adalah sel-sel yang menunggu rekrutmen dari pembuluh darah. Mengalami atau mempunyai half-life yang pendek, yaitu sekitar 3-13 menit. Degradasi, degradasinya terusaknya di dalam tubuh apabila dikatalisi oleh asetil hidrolase di dalam darah kita PAF itu ada tetapi dipertahankan dalam kondisi atau kadar yang rendah yaitu sekitar 54 plus minus 40 pikogram ya pikogram itu enggak tahu berapa nih lebih kecil dari mikrogram ya per mililiter pada orang sehat tujuannya untuk mempertahankan fungsi-fungsi homeostatik kalau ini tinggi pasti akan terjadi agregasi dari platelet apa ini efek puff terhadap rinitis alergi. Ternyata dari penelitian eh, hewan coba dapat memicu berbagai gejala hidung. Dan yang jelas, puff ini merupakan satu inducer yang terkuat untuk terjadinya peningkatan permeabilitas vaskuler. Nah, ini sangat berperan penting pada gejala Rinitis alergi yaitu rinore dan nasal kongesti. Jadi jelas PAF ini berkontribusi besar pada timbulnya pada gejala rinitis alergi. Selain perimiditas vaskuler, ternyata PAF ini juga merupakan kemotraggen <coughs> dari eosinofil yang kuat. Oleh karena itu, eosinofil yang tinggi mungkin pada orang itu diproduksi PAF yang banyak selain histamin, karena histamin tidak menarik eosinofil. Uh, oleh karena itu, hasil penelitian ini merupakan suku, suatu kesempatan terapeutik yang bagus karena pada umumnya penderita rinitis alergi akan lebih terganggu dengan nasal blockage atau kongesti hidung karena dia bisa mengganggu tidur tadi. Nah, ini dia wajahnya Rupatadin, suatu formula antihistamin baru yang mempunyai efek antipaf. Ini merupakan golongan n alkylpiridin derivat. Jadi mempunyai dua aktivitas yaitu sebagai antistamin H1 yang kuat dan inhibitor yang potent terhadap platelet activating faktor. Kenapa dia bisa begitu hebatnya? Karena ternyata dia mempunyai suatu atau merupakan suatu molekul yang unik. Jadi terdiri atas dua rangkaian eh, gugus. Ini saya enggak tahu namanya apa ya, gugus kimianya. Yang besar ini yang merupakan uh, piperidinil grup yang mempunyai aktivitas anti-H1, dan yang kecil adalah grup lutidinil yang mempunyai aktivitas anti-PAF. Jadi ini kenapa begitu uh, menyenangkan terutama bagi orang-orang, saya kira tidak semua sama. Mungkin ada orang yang di lepaskan selain histamin dan PAF sama banyaknya mungkin hanya yang histamin yang banyak mungkin puffnya saja yang banyak lah dengan menggunakan obat yang satu obat bekerja ganda akan lebih baik hasilnya nah dari satu penelitian lupa tadi ini mempunyai T maksimal mencapai kadar maksimal yang sangat cepat yaitu dicapai pada 45 sampai 60 menit sebelum mencapai T maksimal ini sudah mulai efektif, tapi maksimalnya adalah satu jam. Dan akan turun secara pelan-pelan, bertahan sampai 24 jam masih mempunyai efek. Oleh karena itu, dia digolongkan dalam antihistamin yang long acting, bekerja lama, cukup sehari sekali. Bagaimana kemampuan farmakodinamik dari rupatadin ini? Dia merupakan suatu apa, mempunyai aktivitas antagonis yang kuat terhadap histamin H1 dan reseptor dari PAF. Ini semua dilihat dari uh, uji uh, di penelitian hewan coba tentu saja. Anti alergi obat-obat antel yang potensial mempunyai efek tambahan. Jadi selain tadi sebagai antihistamin, sebagai antipaf, ternyata dia mempunyai aktivitas lain yang sangat bermanfaat yaitu menghambat degranulasi sel mas. Ini merupakan suatu kunci. Karena reaksi alergi akan terjadi kalau terjadi degranulasi sel mas. Jadi kalau degranulasinya saja sudah dihambat, mestinya gejalanya akan berkurang. Kalau yang sudah terjadi, akan diblok reseptornya oleh rupatadin sehingga gejalanya tidak muncul. Yang kedua, menghambat juga migrasi neutrofil, jadi akan mengurangi inflamasi. Yang ketiga juga menghambat migrasi eosinofil. Jadi harapannya eosinofil dari pembuluh darah tidak keluar. Kemudian yang lebih penting lagi adalah menghambat penglepasan sitokin. Kalau sitokinnya dihambat terutama sitokin interleukin 4, interleukin 5, pastilah akan menjadi lebih baik seharusnya karena ini saya belum meneliti jangka panjang penelitian juga belum banyak saya baca. Kalau sitokin rilisnya termasuk penglepasan IL-4, maka sitokin yang bertugas atau yang berperan memacu terbentuknya imunoglobulin E berarti dihambat penglepasannya, maka makin lama seharusnya secara teoritis penyakit alergi akan menjadi ringan karena imunoglobulin E-nya juga akan turun. Nah ini adalah <tuh> <tuh> Dari rupa rupatadin rupa harus ditekankan di sini bahwa dia bukan prodrug, jadi tidak melalui metabolisme lagi, tapi sudah langsung merupakan obat yang aktif. Dia mencapai konsentrasi 50 persennya pada rupatadin dalam nanomolar, ya nanomolar sekitar 26, sedangkan loratadin diperlukan sampai 196 dan fexofenadin lebih tinggi lagi yaitu 267. Untuk sebagai anti aktivitas anti untuk mencapai rata e, rata kadar 50 hambatannya adalah rupa tadi dibutuhkan sekitar 0,2 rata-rata 32 satuannya mikrometer ya eh sentervenadin dan ketotiven bahkan lebih dari 100 dari gambaran ini sebetulnya memberikan informasi ke kita bahwa rupa tadi itu lebih kuat atau lebih poten dibanding antistamin yang lain nah ini secara antistamin saya dulu juga nggak tahu kalau nggak ada gambar ini sebetulnya zamannya kapan saja jadi dulu kita hanya mengenal florfeniramin atau terkenalnya CTM obat warna kuning yang murah dan efektif ya kemudian baru tahun 79 itu ditemukan terfenadin disusul kemudian astemisol sekitar tahun 1988 seterisin dan loratadin ini diikuti lagi 96 oleh fexofenadin. Ini sudah diklaim merupakan obat yang long acting dan non sedating. Dan tahun 2001 dipasarkan juga obat lebih baru lagi yang strukturnya sangat hebat yaitu desloratadin dan levocetirizin yang sebetulnya susunan kimianya, rumus kimianya itu merupakan metabolit aktif dari sitilisin dan loratadin, sehingga dosisnya separuhnya. Nah, rupatadin adalah pendatang baru, yang saya tanya baru masuk ke Indonesia sekitar 2015, pemasarannya kelihatannya belum begitu masif, sehingga kita belum banyak tahu informasi hasil pengobatannya. Saya juga belum pernah meneliti atau mengamati yang cukup lama. Nah, Semuanya mempunyai efek antihistamin yang warna pink, ya. Tetapi, yang mempunyai efek antikolinergik, apa akibatnya? Orang yang menggunakan akan menyebabkan rasa haus atau mulut kering, yang harus sangat diperhatikan kalau diberikan pada pria yang berusia lanjut karena bisa menyebabkan gangguan kencing. Kemudian, yang penting lagi adalah mempunyai efek sedatif sedangkan mulai terfenadin sampai ke rupatadin diklaim mempunyai efek tambahan selain tidak mempunyai efek sedatif dan antikolinergik dia mempunyai aktivitas tambahan yaitu efek antiinflamasi. Nah, ini adalah penelitian yang menggambarkan konsentrasi antihistamin yang diperlukan untuk menghambat kontraksi ilium dari guinea pig. Guinea pig itu marmut ya. Marmut bahasa Indonesia yang apa lupa saya. Yang dipicu atau dalam penelitian itu sengaja dipicu dengan histamin. Di sebelah kiri adalah jenis antihistaminnya. Kemudian rata rata kadar 50 molar yang bisa menghambat 50 persen kontraksinya. Di sini rupa tadi hanya diperlukan 3,8 dari rata-rata 3 sampai 4,6. Dan kita lihat dari daftar ini bahwa terfenadin membutuhkan sampai 360 yang mendekati adalah justru chlorpheniramin. Kalau di tabel yang sebelah kanan ini adalah gambaran relatif potensi artinya kalau dibandingkan dengan rupatadin yang dibutuhkan satu maka untuk menghambat kontraksi ilium ini 50% untuk chloroflaviramin dibutuhkan 1,6 kalinya, begitu seterusnya sampai ke tervenadin. Kenapa bisa sampai hampir 100 kali, luar biasa. Nah ini efek samping yang perlu disampaikan dari suatu uh, trial klinik atau clinical trial menggunakan 10 mg rupatadin dibandingkan dengan placebo. Uh, pasien yang terlibat pada Rupa Tadin ini dari multisenter tentu ya dengan 2025 subjek sedangkan placebo 1315 jauh lebih sedikit. rasa drowsiness itu apa ya? Ngantuk tapi tidak sampai tidur ya. Pada Rupa Tadin ditemukan 9,5% pada placebo 3,4. Sakit kepala ada rupa, rupa 6 pada rupa kelompok rupa tadi 6,8 pada pada 5,6% rasa capek atau letih ya 3,2 pada rupa tadin dan 2 pada placebo. Sedangkan rasa lemah, mulut kering dan pusing ya di situ pusing pada rupa tadin masih ada yaitu sekitar 1 sampai 2 persen sedangkan pada placebo tidak ada. Kelihatannya banyak bedanya tapi dengan subjek yang 2025 dan 1315 maka angka ini tidak berbeda bermakna. Kiranya dapat saya simpulkan di sini, mudah-mudahan paparan saya bisa menjawab beberapa pertanyaan dari adik-adik. Jadi saya dapat disimpulkan di sini bahwa rupa tadin merupakan satu uh, substansi yang relatif baru yang mempunyai aktivitas antagonis histamin H1 dan PAF yang poten atau kuat dan beberapa penelitian, tidak semua saya santumkan di paparan saya, telah dikonfirmasi bahwa mempunyai efek efikasi klinik yang cukup baik atau yang baik dan berbagai trial klinik menunjukkan bahwa rupa tadin mempunyai onset of action jadi mula kerja yang cepat pada pasien-pasien rinitis alergi dan urtikaria kronik dari clinical trial juga menunjukkan bahwa rupatadin itu mempunyai kerja yang cepat dan aktivitasnya berlangsung lama. Saya kira sampai di sini paparan saya mudah-mudahan cukup informatif menjawab semua pertanyaan kalau kurang kita bisa diskusi lagi. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Prof. Atas paparannya, dan uh, kita bisa lihat, uh, memang sepertinya kita hanya membahas satu penyakit, rinitis alergi, begitu ya kan? Tetapi, seperti yang Prof sampaikan tadi, wah, uh, luar biasa! Banyak sekali yang kita singgung dan kita bahas. Nah, uh, ada yang menarik, Prof, dari uh, beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Namun, sebelum kami tampilkan pertanyaan, mungkin saya mau highlight yang disampaikan Prof tadi adalah. Uh, yang pertama ada ada dua slide yang menarik menurut saya. Yang pertama yang pertama adalah terkait dengan ini, Prof. Piramida ini. Piramida ini kan berarti ada perannya masing masing ya Prof. Untuk dokter umum ataupun dokter spesialis. Karena kebetulan ini luar biasa, Prof. Antusiasme para penonton peserta webinar kita ini full. Kapasitas 500 penuh, Prof. Uh, sehingga terpaksa sebagian tidak bisa masuk harus mengikuti dari YouTube nanti. Uh, berarti kan ada yang gejala ringan, ada yang berat gitu ya, Prof? Ada yang sangat berat, sehingga yang sangat berat ini menghabiskan biaya banyak, dan mungkin pasien-pasien uh, inilah yang ditemui oleh spesialis THT gitu, sehingga memang kita membutuhkan terapi yang uh, Yang definitif, atau mungkin kalau definitifnya dengan imunoterapi, tapi paling enggak obat-obatnya ada yang lebih lengkap lah persediaannya gitu. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan teman-teman kita di dokter umum, Prof, yang mungkin pasien yang datang? gejalanya mungkin masih ringan gitu ya, Prof. Mungkin sebetulnya bisa ditangani kalau e, ditangani dengan biaya yang terjangkau begitu. Tapi kalau mungkin ada penanganan yang tidak pas atau mungkin pemilihan obat yang tidak sesuai, nanti malah menjadi memburuk-memburuk dan bahkan e, harus menjadi kasus referral atau bahkan dengan komplikasi sinusitis atau polip dan dengan operasi. Dan mengingat jenis obat yang ada adalah e, obatnya itu ada hitungan waktunya ya Prof. Artinya mereka ditemukan di tahun sekian tahun sekian gitu ya dan kita lihat yang selama yang kita familiar kan itu CTM itu ya Prof. Kalau CTM itu berarti yang e, nama kimianya yang mana ya Prof? CTM itu klorfeniramin. Berarti ya, yang di sini ya Prof ya. ya yang, yang di sini kan ini berarti kan eh e, tahun sekian di antara kurang lebih mungkin sebelum 1979 lah istilahnya. Dan Berarti sedian ini sudah lama sekali ditemukan dan sampai sekarang kita masih pakai bahkan uh, so ya paling yang sering dipakai dan beredar di pasaran ini gitu. Dan sebetulnya kita sudah ada yang tersedia di pasaran yang mulai ada di pornas juga ada pertanyaan tentang pornas tadi saya tirisin dan luar tadi ini sudah masuk begitu ya. Yeah. Tapi sebetulnya ternyata ketika Prof memaparkan slide ini terus terang saya juga belum pernah melihat yang sampai selengkap ini Prof paparannya. Terima kasih. Nah, jadi ini. Ini pun sudah lama ya Prof, 1988. Betul. Ya, artinya yang memang golongan yang terbaru, yang baru ditemukan adalah yang rupa tadin ini gitu ya Prof. Betul. Baik, dan sudah memiliki izin edar di Indonesia. Mungkin nanti perkaitan mungkin ada beberapa pertanyaan sifatnya teknis nanti kita akan ada kesempatan dari pihak prinsipal untuk menjawab namun berarti kan ini mohon maaf nih Prof kalau istilah kata uh, bukan obat tapi mobil aja ya Prof masa kita sekarang tahun 2020 mau pakai mobil yang keluaran tahun 70an gitu kan Prof berarti kan harusnya kita pakai keluaran yang terbaru lah kurang lebih begitu meskipun belum tentu uh, cocok untuk semuanya namun sebagai ilustrasi seperti itu dan uh, pertanyaan yang sudah masuk Prof ada banyak sekali sebagai berikut antara lain Prof ini saya izin menunjukkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Uh, ini tadi hanya simulasi saja, oke. Okay. Kemudian pengobatan pilek alergi yang susah diobatin, oke. Okay, ini, ini, prof. Tadi yang sulit ditangani itu, prof. Apa, prof? Kemudian uh, apakah obatnya boleh double, prof? Antihistaminnya pakai yang golongan satu dan golongan dua, biar tokcer gitu, prof. Mungkin ini dulu, prof. Ini kan sulit diobatin, Prof. Kita kasih aja obat dua-duanya gitu, Prof. Atau gimana? Mohon sarannya, Prof. Yang pertama yang sulit diobati, ya tentu kalau ketemu pasien duduk kenapa pilek langsung tulis resep ya susah obatinya karena itu belum tepat diagnosisnya. Jadi perlu juga untuk mendiagnosis mendekati tepat atau yang e, mengikuti alur diagnosis. Jadi mesti ada anamnesis dulu, gejalanya apa betul itu gejala rintis alergi saja Jangan-jangan sudah rinitis alergi dengan sinusitis digabung, tapi tidak diketahui. Ya dikobati apa saja nggak akan baik kalau hanya dikasih anti alergi saja. Yang kedua, tanya saja gampangnya apakah di keluarga dari riwayat penyakit yang sama, ibunya, kakaknya, adiknya, tantenya yang ada hubungan darah. Itu akan sangat mendukung kemungkinan menebak atau mendiagnosis itu kemungkinan rinitis alergi yang bisa bersama-sama dengan sinusitis bersama-sama dengan konka hipertropi dan itu nanti bisa dikonsulkan kalau memang susah tetapi untuk memegang dulu apakah ini ada unsur alergi itu dari anamnesis itu sudah 70% sebetulnya. Jadi kalau sudah susah diobati memang ya memang harus dirujuk tapi pada awalnya kan nggak boleh merujuk langsung. Jadi pilihlah antihistamin yang eh, ada yang paling baik paling tidak yang generasi baru walaupun itu generik enggak apa apa efektivitasnya pasti kalau toh kurang ya kurang dikit lah karena itu kan struktur kimianya sama hanya packingnya yang tidak begitu baik yang itu bisa dipilihkan saya kira itu sudah ada di saya tidak tahu persis kalau di ke 1 kalau tidak salah di apotek saya beli itu kalau satu umpleks 10 itu ribu jadi sudah murah sebetulnya kalau boleh memberikan yang apa satu, yang obat yang mana seterisin 10 mg itu kalau tidak salah ya, sepertinya ada Prof, tapi eh, yang masuk formularium untuk BPJS saya kurang tahu apakah itu dibolehkan diberikan di ke 1 mungkin kita harus cek lagi lebih lanjut. Cuman beberapa pertanyaan juga menyinggung tentang itu Prof. Jadi eh, memang ada beberapa yang sulit kemudian kita membutuhkan obat yang baik begitu ya. Kemudian sampai eh, kalau ini apakah antihistamin masih termasuk first choice? Tentunya masih ya Prof ya. Ya ini tanda tanya, rinitis loh. Rinitisnya kan macam-macam nih, Ada rinitis infeksi nah. ya, dan ya. Jadi, itu diagnosis itu sangat penting, diagnosis ya. lebih detail dulu betul, ya, ya. Betul, betul Baik. Prinsip itu tadi mengenai penggabungan dua uh, h1 kemudian, h2. Ya. Uh, ini h1 h2 itu beda banget loh ya, h1 itu yang menyebabkan gejala rinitis alergi bersin, gatal, rinor itu h1, histamin 1 sedangkan histamin 2 hanya berperan pada vasodilatasi. Jadi vasodilatasi itu memang bisa diberi H2, tapi saya kira sebelum memberikan anti H2, saya kira sebaiknya menggunakan H1 karena H2 itu sebetulnya histaminnya oh, sorry, reseptornya itu lebih dominan di saluran cerna kita atau di lambung. Jadi akan membuang-buang waktu aja karena tidak ada keluhan lambung kok diberikan H2. Jadi H1 dulu, kalau kok masih ada obstruksi, beri dekongestan dalam batas tertentu. Jangan lupa edukasi? Ya memang investasi waktu itu yang sangat dibutuhkan. Tapi mohon izin, Prof. Teman-teman kita di klinik pasca satu khususnya itu kan Pasiennya uh, dibebani banyak. dengan load pasien yang sangat banyak ya, Prof. Sehingga mungkin tidak bisa leluasa melakukan uh, mengeksplor anamnesis gitu. Akan tetapi bagi rekan-rekan sejawat di pasca primer itu perlu dipertimbangkan juga kalau tidak ditangani dengan baik, nanti pasiennya pasti balik-balik lagi, datang lagi, datang lagi gitu. Nah, beberapa obat yang sifatnya untuk intranasal steroid, nah ini ada pertanyaan juga, Prof. Bisakah dikombinasikan dengan nasal spray? Kalau nasal spray setahu saya ini tidak disediakan di level Vaskas primer, Prof. Jadi, kalau membutuhkan nasal spray, dia harus ke rumah sakit dulu, kemudian baru bisa diberikan Karena di fornas tapi ya? oleh Dr. dokter spesialis dengan restriksi satu bulan satu kali kalau nggak salah prof. Tapi apakah boleh dikombinasikan ini prof. Antihistamin oh, dengan bangun. nasal spray ini? Prof. Boleh, boleh, boleh. Pada awalnya kalau sudah mulai baik, antihistaminnya stop, dilanjut nasal spray saja. Oke, okay, berarti malah pada kasus yang berat sesuai anjuran dari Arya tadi malah harus kombinasi gitu ya prof ya? ya? betul. Jadi sebaiknya ya. memang Mungkin enggak prof? Dulu. Kalau Dirujuk dulu baik, mungkin nggak prof. Kalau pasien yang pilek alergi dan sulit nggak ditangani nggak baik-baik itu karena kita kurang nih belum ngasih intranasal steroid spray-nya karena kita cuma ada yang tersedia hanya antihistamin. Jadi istilahnya under treatment gitu, prof. apakah kemungkinan itu ada, Prof? Oh banyak, jadi seharusnya yang seperti itu misalnya BPJS akan mengizinkan merujuk kalau sudah mungkin dua tiga kali datang. Kan itu bukan penyakit yang fatal sehingga biar aja dua tiga kali datang. Datang pertama mungkin waktunya sedikit. Datang kedua harus sudah mulai lebih intens di anamnesisnya. Datang ketiga lebih intens lagi baru dirujuk. Jadi apa namanya sudah betul. Nanti kalau sudah dirujuk nanti kalau ketemu kita, kalau kebetulan ketemu saya biasanya ya saya ngomong lama banyak supaya pasnya itu dong. Puas dengan ketidak ya. hilangnya penyakitnya karena memang sudah nempel di orang itu dan itu rezeki itu Rezeki mendapat penyakit alergi. Sama seperti saya, Prof. Ya, karena saya juga menderita rintis alergi. Jadi memang membutuhkan internasal spray, intranasal spray akan tetapi harus menggunakan referral bertingkat ke rumah sakit dan mungkin tidak langsung dirujuk karena terus terang ada aturan yang memberatkan juga di mana dibatasi jumlah rujukan itu sekitar dua persen dari jumlah kunjungan, Prof. Sehingga teman-teman di vaskes primer ini. Wah kalau ngurjuk rujuk terus nanti malah kena penalti dan lain-lain gitu. Jadi memang uh, masalah administrasi juga berperan di situ. Ini ada pertanyaan itu sender, penting. Apa bro? jokernya nggak uh, boleh, boleh praktek sendiri? Sehingga pada praktek swasta yang bukan BPJS itu kan dia bisa menulis resep bebas? Uh, ya mungkin praktek swasta juga, Bro. Tapi kan uh, sebagian besar yang memiliki uh, FKTP, memiliki klinik, itu kan beliau tidak boleh meresepkan di luar tersebut, Bro. Jadi kalau... Meresepkan yang resep di luar fornes ya bisanya di praktek swasta ya, mungkin gitu. Itu bro. dia jadi mungkin sebaiknya selain bekerja di, di pas ke satu ya seminggu sekali atau dua kali praktek swasta lah buat kegiatan. Nanti bisa menulis resep ya, berarti, yang bagus pastinya uh, puas. Merintis 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 ini juga ya Prof ya merintis betul, praktek betul, di swasta betul, gitu ya Prof. Ya. Ya, baik, Prof. Nah, untuk harga, apakah masuk Fornas? Ini nanti mungkin lebih spesifik dijawab dari vendor. Kemudian, apakah aman untuk anak-anak Prof? Wah, pertanyaan naik ke atas, di penting Prof. Uh, untuk anak-anak, untuk rupa tadin sendiri itu belum belum ada uji klinik yang dilaporkan. Yang dilaporkan pada di atas 12 tahun. Jadi 12 tahun masih anak-anak enggak -anak, ya? Berarti sementara baru untuk Yeah. Uh, kalau sekarang sih yang baru sampai 17 kalau nggak salah Prof, tapi yang yang batas yang sudah ada referensi berarti di atas 12 tahun gitu betul, ya? Prof? Betul, sudah uji kliniknya di situ. Oke. Okay. Yeah. Ada pertanyaan yang... menarik, mungkin nanti butuh uh, sedikit diskusi dari Dr. Zulfikar ini uh, nanti pada setelah disku, uh, setelah Dr. Zulfikar membahas mengenai materi kedua. Uh, mohon izin, ini mungkin tidak semua pertanyaan bisa terjawab ya Prof, karena waktu sudah molor yeah. ini. Uh, yeah. Antihistamin apakah untuk anak dengan otitis media memperpanjang durasi efusi karena mungkin oh. antihistamin golongan 1 CTM itu kan membuat lendir semakin kental gitu Prof. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan menanya tentang efek samping dan juga durasi, Prof. Durasi banyak sekali yang bertanya tentang durasi. Berapa lama nih minum obatnya? Apakah minum obat setahun, apa lima tahun, atau bagaimana nih? Setiap hari diminum atau bagaimana gitu. Nah ini tadi antihistamin golongan satu tadi sudah dibahas. ngantuk atau tidak sudah dibahas. Cara kerja mungkin nanti secara detail. Pemilihannya, pemakaiannya mungkin waktunya ya, Prof. Minumnya pagi atau sore atau malam. Kemudian Oma tadi sudah jangka panjang juga sama, lemas, ngantuk begitu efek sampingnya nah, apakah lebih efektif, minim. Nah ini apakah boleh diperjualbelikan? Ya tentu kan ini masuk etikal, nggak boleh ya harus dengan resep dokter kecuali yang dijual di OTC yang uh, sedian OTC. Kemudian efek samping pada ibu hamil dan menyusui juga tadi banyak pertanyaannya, Prof. Mungkin beberapa itu dulu, Prof. Tapi tidak bisa semua. Mungkin nanti kita. Uh, minta sesi uh, ya. Seperti yang tadi kita sampaikan Prof Mungkin perlu ada webinar sesi kedua ini ya Dengan <laughs> Ivan ya Nanti kita atur ya jadwalnya ya Karena oleh, pertanyaannya oleh. banyak sekali nih Sepertinya masih banyak yang belum familiar ya Oke okay, Prof mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan pertanyaan ya. yang tadi Nanti saja kan Silahkan Prof oh, ya. Terutama tadi yang Ibu uh, Hamil Sekarang Prof uh, Ya Iya Ibu hamil karena setelah ini selalu... dr Zulfikar ya. akan paparkan materinya, ini. Loh. Yang ibu hamil selalu ada pertanyaan, sayangnya saya tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Karena secara ilmiah jawaban itu kalau sayang saya menyampaikan harus berdasarkan IBM, evidence based medicine. Dan sayangnya juga untuk orang hamil itu tidak boleh dipakai sebagai subjek untuk uji coba. Kalau diberi ini bagaimana ya? Uh, nanti bayinya itu tidak ada dan tidak boleh tidak etis sehingga pemberian itu biasanya atas indikasi yang memberikan juga dokter Opskin sayangnya juga saya belum pernah wawancara ke dokter Opskin apakah pemberian ini cukup aman yang saya tahu sekian lama untuk dokter anak-anak pada waktu itu sering memberikan obat yang kerjanya sebagai antihistamin adalah apa ya yang lupa lagi Nanti kalau ingat saya sampaikan, ada kan itu yang selalu diberikan berbulan-bulan untuk anak-anak dengan alergi. Kalau dokter anaknya sudah berani memberikan, berarti itu aman. Karena waktu itu justru tidak pernah di detail atau tidak pernah diinformasikan ke dokter THT. Dianggapnya dokter THT tidak punya pasien anak-anak. Jadi <tuk> apa ya namanya ya yang dipakai tiga bulan kadang-kadang itu. Jadi nanti bisa ya, mungkin sesuai. nanti kita ya. kita cek lagi, Ros. ya, ya. Kemudian ya. yang dipakai berapa Baik, lama ya? Uh, ya? Sudah kalau berapa sudah lama, apakah dia... boleh setiap hari sampai berapa lama gitu, Prof? Itu, bro, itu oh, yang ya. yang penting tadi, Prof? Ya uh, boleh setiap hari, terutama karena itu ada evaluasinya. Uh, buka saja, bagaimana uh, apa namanya ya? Apa itu? Yang langkah-langkah evaluasinya. Jadi pengobatan untuk iritis alergi biasanya yang lama, karena ada lagi lebih rumit, males membacanya itu evaluasinya dua minggu kalau dua minggu sudah mulai baik tentu saja jangan lupa loh edukasinya ya yang penting ditanyakan adalah apa yang memicu dia menjadi serangan kalau itu sudah ketemu kalau bisa dihindari sebanyak mungkin itu akan lebih baik kalau tidak ya apa boleh buat obat itu biasanya evaluasinya dua minggu kalau dua minggu sudah membaik kita boleh melepas dulu nah kan sekarang baik tidak ada gejala obatnya dilepas berapa lama lagi dia akan mengalami serangan, dan coba tolong ingatkan ya Bu, Mas, Pak, yang memicu terjadinya serangan baru itu apa. Nanti kalau pas datang e, diberitahu begitu, sehingga nanti kalau kontrol lagi dia mengalami serangan, setidaknya dia bisa melaporkan yang paling menyebabkan serangan. Nah Itu nanti yang akan kita ajari bagaimana menghindarinya. Pada prinsipnya obat ini baik, terutama obat antihistamin yang baru, itu aman karena dia e, bahkan yang, Levosetrisin dan desloratadin dikatakan itu sudah dibentuk aktif. Jadi dalam tubuh kita itu diminum, diabsorpsi, masuk ke reseptor, selesai. Tidak ada masalah lagi. Itu sangat-sangat aman. Tetapi generiknya tidak ada, sayangnya. Yang ada ibunya, seterisin dan eh tadi apa satunya? Loratadin. Ya, karena, Lora karena masa patennya belum habis kan, Prof? Belum, belum ya. sekian puluh ya. tahun gitu. Ya betul. Baik. Uh, uh, mungkin uh, kita harus terpaksa, mohon izin, Prof. Uh, terpaksa sekali kita cukupkan dulu sesi pertama ini, meskipun sebetulnya masih banyak yang harus ditanyakan. Maka nanti kita uh, coba apakah memungkinkan nanti ada sesi webinar lanjutannya, karena ini luar biasa antusiasnya 500 peserta lebih dan. Pertanyaannya ternyata banyak karena nggak cuma aspek diagnosis, tapi treatment dan treatment nggak cuma satu kasus pada dewasa, ada juga kasus pada anak dan ibu hamil dan juga mungkin nanti orang tua dan lain-lain punya kasus yang berbeda. Nah untuk itu saya terus terang di sini merasa terhormat bisa forum resmi ilmiah bersama Prof Supri dalam meskipun dengan gap keilmuan yang sangat jauh ya Prof, saya baru berkarir di hati kurang lebih tujuh tahun gitu umur saya sudah 40 tahun, sedangkan Prof sudah berkarir sejak bahkan sebelum saya lahir gitu ya. Bahkan <laughs> mungkin kalau yang belum tahu, Prof inilah yang melahirkan saya ya. Jadi Alhamdulillah saya bisa bersama dengan Prof di satu forum resmi, sehingga sampai dengan hari ini pun saya masih banyak konsul langsung kepada Prof, karena ada jalur khusus untuk konsul gitu ya. Nah, bagi teman-teman sejawat yang lain, bisa juga nanti Uh, follow ya sosial media kami di THT Undip. Pertama kami punya channel YouTube. Silahkan masuk ke YouTube lalu cari saja THT Undip. Nama channel resminya Otolaringologi Head and Neck Surgery HNS Diponegoro University. Silahkan. Dan ini juga ada beberapa event yang kita uh, siapkan di sana. Dan juga sudah ada playlist-playlist uh, yang kita sudah siapkan. Di mana, playlist ini ada juga materi-materi untuk dokter umum, ada juga untuk materi-materi dokter THT, materi-materi alergi, dan juga lain-lainnya, terutama bagi nanti yang persiapan atau berminat untuk mengikuti PPDSTHT THT di uh, UNDIP, karena kami, Prodi THT, KL UNDIP, uh, memiliki akreditasi A. Dan kalau mau masuk ke THT UNDIP, kami juga punya websitenya, ya. Silahkan, sudah kami share link-nya di chat Zoom uh, THT tripkl.fk.undip.ac.id ada banyak sekali yang bisa dilihat di sana ya ada banyak hal yang bisa dibelajarin terkait dengan THT serta juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di app THT Undip ya kami sudah share linknya di bawah dan kalau ada berkaitan masalah alergi, nanti bisa langsung ke saya, nggak apa-apa. Eh, ikut eh, follow Instagram saya di Iman, at Iman santosa. nanti boleh via DM. Dan eh, terkait dengan pilak alergi ini yang sangat penting disampaikan Prof tadi adalah bahwa eh, proses edukasi kepada pasien yang sangat sulit. Maka dari itu juga saya sedang berusaha ini membangun sebuah platform edukasi online prof terkait pilek alergi, nanti kita akan share linknya di chat zoom berikutnya adalah materi dari Dr. Zulfikar mohon tolong ditampilkan CV dari Dr. Zulfikar terima kasih Prof. Supri atas paparannya hari ini sama-sama semoga sehat selalu Prof. Supri amin berikutnya kita akan melihat paparan dari dokter dokter, maaf, dokter dokter Zulfikar Naftali spesialis THT KL, konsultan MSI Med. beliau adalah senior saya uh, menyelesaikan pendidikan dokter umum di FK UNDIP 2002 spesialis THT sejak 2006 sudah selesai uh, S2 2006 sudah selesai, S3 juga sudah selesai uh, di UNDIP juga uh, beberapa waktu terakhir ini beberapa tahun terakhir ini dan sudah menjadi konsultan otologi sejak tahun 2017. Beliau adalah dosen staf pengajar di bagian THT FK Undip dan juga ke Ketua bagian pernah menjabat sebagai ketua bagian THTKRS Koendip dan sekarang masih aktif sebagai salah satu manajemen khususnya di manajer umum dan operasional dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Rumah Sakit Nasional Diponegoro adalah rumah sakit pendidikan yang dikelola milik uh, Rumah Sakit milik Fakultas Kedokteran uh, Diponegoro di Tembalang. Uh, beliau salah satu yang berhandle uh, untuk masalah. Uh, PDJ umum dan operasional. Terima kasih untuk materinya uh, bisa di stop dulu. Dokter Zulfikar, izin dokter, mohon untuk di uh, selamat siang dokter Zulfikar Siang pak Yang. Saya Alhamdulillah. Ya. Terima kasih dokter. Ya silakan sambil di share materinya dokter. Ya. Apakah ya sudah kelihatan waktu uh, belum di slide show dokter. Oh ya benar benar dibesarkan dulu slide nya dokter Apakah ada kelihatan ya, sudah full screen ya sudah jelas dokter suara juga sudah jelas mohon izin kamera laptopnya didorong sedikit dokter agar bagian atas kepalanya tidak terpotong didorong sedikit ya oke terima kasih dokter Sulwikar waktu kami persilakan terima kasih ya pak Yenmo sebagai moderator yang saya hormati guru saya sekaligus Uh, orang yang membimbing saya selama ini Prof. Supri hati yang sudah membimbing saya dari nol sampai sekarang ini terima kasih Prof terima kasih PT. Hypen yang memberikan kesempatan kepada saya untuk uh, sekedar share pengalaman selama mengelola pasien otitis eksterna kalau kita ngomong atau berbicara tentang otitis eksterna itu variasi ini sangat banyak dan pilihan terapi sangat banyak sekali. Pada pagi hari ini saya mencoba untuk eh, sekedar sharing pengalaman aja pengelolaan tentang titik eksternal menggunakan si propofasin plus fluosinolon asetonit. Pada pagi hari ini ada beberapa outline, yang pertama menerangkan atau menjelaskan tentang liang telinga normal dulu karena bisa mendiagnosis kalau sudah bisa menentukan itu normal atau bukan kedua topiknya adalah karakteristik klinis dan bakteriologis dari otitis titik eksternal kemudian kapan kita memberikan si provokasi topikal plus nolon tetes telinga pada OE maupun pada OMSK dan teknik pemberian. Kenapa? Karena kadang-kadang diagnosis sudah betul, kemudian terapi betul, tapi karena teknik memberikannya itu enggak pas, jadinya pasien tidak bisa sembuh. Keempat, pada pagi hari ini ada juga berbagai macam ringkasan, dan kelima, share pengalaman kenapa terapi otitis eksterna sulit sembuh. Pertama, ini sekedar mengingatkan bagi yang spesialis mungkin mengingatkan bagi yang dokter umum atau masih sekolah bisa diperhatikan baik-baik. Jadi -baik. yang namanya liang telinga atau CAE itu kalau kita memeriksa harus lengkap lengkap artinya bisa menilai seluruh liang telinga, kemudian bisa menilai seluruh gendang telinga atau membran timpani. Kenapa? Karena kadang-kadang eh, diagnosis itu kurang tepat karena satu dokternya memang tanda petik tidak terlalu aware terhadap pemeriksaan eh, liang telinga Dua kadang-kadang karena pasiennya itu agak rinci atau bentuk anatominya itu sempit sehingga dia mengalami kesakitan pada saat e, diperiksa. Meskipun begitu, secara etika dan secara keilmuan kita boleh mendiagnosis penyakit telinga kalau bisa melihat seluruh liang telinga 180 derajat dan bisa melihat seluruh membran timpani. Ini adalah contoh liang teling yang normal. Tidak ada sekret, ada refleks cahaya, kemudian membran timpani putih jernih. Setelah melihat yang normal, saya masuk ke point out titik Per definisi adalah peradangan di kulit liang telingnya, baik di pas osus maupun pas kartilago. lagu. Kemudian infeksi di kulit CAE itu kadang menyebabkan rasa nyeri yang sangat, oleh karena kulit yang tipis tidak ada jaringan subutis, dan kadang-kadang bisa terjadi osteitis. Mungkin bagi sejawat atau yang praktek di vaskes pertama, kadang-kadang dikasih obat tetes, dikasih obat eh, apa? topikal, dikasih obat oral, sudah memakai yang paten kok tetap sakit, waspadalah terjadinya osteitis. Kemudian gejala dan tanda OE, yang paling banyak otore atau keluar cairan, ada gatal dan ada nyeri telinga. Selama ini yang jadi predisposisi memang penggunaan katenbat bat yang tidak tepat, dalam arti begini, eh, sebenarnya tidak ada kotoran di liang telinga, tetapi pasien merasa gatel. Kemudian dibersihkan dengan cotton bud, jadilah infeksi. Waspada pada pasien dengan riwayat rinitis re alergi, kadang-kadang sensasi gatalnya itu sampai ke liang telinga. Kemudian bagi yang suka berenang, ini juga predisposisi OE, kemudian penyakit e, kronis misalnya gagal ginjal juga sering terjadi OE. Untuk bakteri selama ini dari berbagai macam jurnal dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, kuman pseudomonas merupakan kuman terbanyak yang menyebabkan OE. Nomor dua adalah bakteri Staphylococcus dan Streptococcus fokus. Kalau secara teorisi, OE dibagi ada tiga: siakum difusa, dan OE malikna. Seperti kita ketahui bahwa OE malikna sering pada pasien dengan riwayat diabetes melitus atau kencing manis. Ini saya coba merangkum pengalaman saya selama praktek di bidang telinga ada otitis eksterna dengan karakteristik yang pertama, yaitu hanya ada udin, tidak ada sekret, dan yang paling menonjol adalah sensasi gatal. Jadi pada karakter pertama ini, udin tidak ada atau minimal sekali, kemudian sekret tidak ada, dan yang paling menonjol adalah sensasi gatal di telinga. Ini berbeda dengan kondisi yang karakteristik kedua. Yang ada sekretnya sedikit, ada udem banyak, tetapi bisa menyebabkan infeksi di daun telinga atau politis. Biasanya ini pada anak-anak yang mohon maaf memberi, diberikan obat tetes dengan isi kloram nanti sejawat di daerah atau yang di fase pertama pengalaman saya menunjukkan bahwa obat tes ke orang penikbal itu terkadang menyebabkan dermatitis alergi atau aurikulitis di telinga penderita untuk karakteristik yang ketiga seperti di video ini udemnya udem sekali dan ada sekret yang banyak sehingga menimbulkan sensasi telinga terasa penuh serta ada ngeri. Nanti kalau sejawat atau yang fasis pertama kok menemukan kasus yang kayak begini, yang udim, ada sekret, dan sensasi ngeri, clue pertama memang keterampilan untuk menghilangkan sekret lebih bagus lagi bisa menggunakan misalnya lampu kepala dan corong telinga agar bisa membersihkan seluruh sekret telinga tanpa melukai dinding liang telinga. Ini karena apa? Kadang-kadang penyakitnya itu simpel, tetapi karena tanda petik kesalahan dalam menggunakan suction itu malah memperberat e, penyakit. Jadi sejawat yang ada di fase pertama, kalau memang membersihkan dengan saksen misalnya, harus bisa melihat lubang telinga secara utuh. Untuk karakteristik yang keempat pada kasus OE, ini mungkin sejawat di daerah ada yang pernah mengalami begini. Jadi Pasien datang dengan nyeri telinga, kemudian setelah kita lihat ada granulasi di CAE. Ingatlah tentang e, diabetes mellitus. Pada kasus-kasus begini biasanya pasien datang memang pertama kali dengan ngeri, kemudian digosok-gosok telinga, baru timbul terasa penuh di telinga. Dan kalau kita lihat akan terdapat granulasi di liang telinga. Lebih parah lagi kalau kita ketemu yang karakteristik yang kelima, yaitu udem di liang telinga sangat berat, kadang-kadang sampai tidak bisa melihat lubang secara utuh, sakitnya sangat banyak, dan nyerinya sangat-sangat sekali kalau kasus gini memang idealnya eh, kita berpikir untuk mondok pemberian intravena antibiotik. Kemudian tentang si provoksasi topikal dan fluosinolon dari berbagai macam jurnal yang eh, kita bisa baca di internet, obat golongan quinolon merupakan obat Drug of choice atau pilihan pertama pada kasus otitis eksternal. Oleh karena obat ini, si provokasi topical plus spasinolone, efektif untuk pseudomonas, staphylococcus, dan streptococcus yang merupakan kuman penyebab dari otitis eksternal. Kemudian obat ini tidak menyebabkan ototoksik, berbeda dengan obat aminoglikosida. Ini saya punya pengalaman, kadang-kadang pasien yang dirujuk ke saya itu sebenarnya hanya otitis eksternal biasa saja. Tetapi mendapatkan obat tetes aminobutosit yang terlalu banyak menyebabkan liang telinga basah, terjadilah otomikosis atau jamur di liang telinga. Atau begini, pasien disebut dengan disemprot dengan apa eh, NaCl dengan spek begitu, kemudian dikasih tetes aminoglikosid dua hari setelah tetesi pasien merasa vertigo. Kenapa? Oleh karena terjadi perforasi membran timpani dan obat aminoglikosida masuk ke telinga tengah teresopsi ke telinga dalam menyebabkan sensasi vertigo. Itulah kenapa obat glikosida tidak boleh diberikan pada kasus yang ada perforasi membran timpani oleh karena efek dari fototoksiknya. E, pada pagi hari ini, e, selain si protopikal, juga saya pengalaman pemberian si pro yang digabung dengan flosinolon. Ini berguna pada kasus yang OE otitis eksterna yang dominan adanya udem di liang telinga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa flutinolol itu antiinflamasi yang derajat moderat. Kalau kita kombinasi dengan ciprofloxacin si topikal, maka kasus-kasus yang ada nyeri telinga dan ada bengkak di telinga, kalau kita beri ini sangat bermanfaat daripada tanpa kombinasi eh, flusil nolon. Ini pengalaman saya selama ini kalau kita memberikan topical cipro plus pada otitis eksterna yang karakteristik pertama 2 sampai 3 hari pasien akan terasa sembuh. Atau pada karakteristik kedua kira-kira 3 sampai 5 hari bisa sembuh. Pada karakteristik ketiga yang ditandai dengan sekret selain menggunakan topikal winolon topikal siput ini fungsi saksen atau membersihkan liang telinga sangat bermanfaat untuk kesembuhan pasien. Pengalaman saya pada karakteristik yang ketiga ini kalau saksennya betul maka 3 sampai 5 hari pasien akan merasa Uh, nyaman lagi untuk yang karakteristik keempat dan kelima oleh karena uh, udemnya sangat berat maka boleh dikasih topikal sipro dan flosinolon tetapi kalau tiga empat hari kok tidak ada respon alang kabelnya mondok untuk diberikan antibiotik intravena kira-kira satu minggu itu dia akan eh uh, normal lagi Kedua, ini pengalaman saya ya, selama menggunakan si provokasi topika plus fosinolon pada kasus OMSK atau otis media subret kronik atau orang Jawa bilang bengek atau kopoen. Pada kasus pertama ini, kalau memberanti maninya itu masih bagus, mukosa telinga tengahnya tidak ada granulasi, tidak ada udin, kita berikan obat ini dikombinasi dengan saksin yang betul, maka dalam dua minggu terapi yang rutin, sekret bisa berhenti, bahkan bisa menutup sempurna. Jadi yang perforasi begini, yang sentral ini, kalau mendapatkan obat cipro dan flosinolon, kira-kira 2 sampai 3 minggu ke depan akan terjadi penutupan e, membran timpani. Begitu juga dengan kasus yang tipe kayak gini. E, membran timpaninya hipermis dan bengkak, tetapi mukosa telinga tengah yang masih bagus, tidak ada granulasi, tidak ada polip, maka obat golongan ini masih bisa untuk menyembuhkan bahkan menyebabkan penutupan e, sempurna pada perforasi kemudian timpani. Saya pernah membaca jurnal bahwa obat topikal itu membuat situasi atau lingkungan di liang telinga dan telinga tengah basah sehingga malah memicu e, peningkatan growth factor. Maka beberapa tahun terakhir ini Obat topikal lebih direkomendasikan untuk terapi OE maupun OMSK, oleh karena faktor ininya, faktor e, faktor yang tinggi ini. Kemudian setelah diagnosis betul, obat betul, jangan lupa cara memberikan tetes yang benar. Bisa kita lihat di video ini dulu. telinga terbuka, lalu kita bereskan lubang telinga sehingga kita bisa kita tes. Ya, kita tekan depan telinganya ini. Tiga sampai lima menit. tiga sampai lima. Jadi kunci memberikan obat topikal adalah pasien miring ke kontralateral, kemudian tragus kita tekan-tekan selama 3 sampai 5 menit. Tujuannya adalah obat ini biar masuk ke dalam telinga tengah pada kasus OMSK dan bi atau pada kasus OE bisa memenuhi liang telinga. Karena kadang-kadang yang saya lihat dari edukasi pasien yang diberikan pada kasus pertama, obat hanya sekedar didataskan kemudian pasiennya eh, apa, tegak lagi telinganya. Kalau kasus kayak gini ya memang tidak, sempurna pemberian e, topikalnya. Kemudian sebagai ringkasan, obat ciprofloxacin topikal plus fenisinolon itu obat yang spektrum luas, kemudian bekerja simultan oleh karena sebagai bakterisid dan antiinflamasi bisa sebagai single terapi pada kasus yang karakter pertama sampai ketiga bisa sembuh sempurna dan durasi kesembuhan 3 sampai 7 hari tergantung Karakteristik dari otitis eksternal. Untuk keuntungan kedua, obat ini di, obat ini tidak menyebabkan e, ototoksik Kemudian ada beberapa catatan khusus ya bagi sejawat atau teman-teman yang di fase pertama. Kenapa? Kalau mengelola otitis eksternal itu kadang-kadang sulit sembuh. Oleh karena pertama, pada beberapa pasien itu liang telinga sempit. Oleh karena liang telinganya sempit, pasien merasa tidak nyaman kalau dipesikan, dan dokter juga merasa tidak nyaman juga kalau pasien kesakitan. Kedua, penyebab dari sembuhnya OE adalah ini. Selain liang telinga sempit, Udin dari sisi dokter terkadang memakai kanus saksen yang logam, yang kalau tidak hati-hati malah menambah trauma di kulit liang telinga. Dalam arti, kalau dokternya itu uh, tidak memakai lampu kepala, tidak memakai corong telinga, saksen menggunakan saksen yang logam, sekedar uh, dibersihkan dengan lain dan tidak gentle begitu malah menambah trauma di liang telinga. Ini beberapa faktor yang menyebabkan otitis sebenarnya itu biasa dan normal, tetapi sudah sembuh karena situasi tersebut. Dan kalau boleh memberikan keyword pada kasus OE, okay. sekret liang telinga atau sekret yang disaksen sebersih mungkin tanpa membuat laserasi di kulit liang telinga itu faktor utama kesembuhan dari semua penyakit di infeksi liang telinga. Terakhir mungkin suction dengan semut dan tidak melukai kulit liang telinga itu lebih baik daripada kita mensaksen yang agak serampangan. Dan kalau kita ngomong kondisi ideal, memang pada kasus OE, idealnya adalah memakai mikroskop. Tetapi kalau tidak punya mikroskop, minimal kita mempunyai lampu kepala dan mempunyai corong telinga untuk melihat yang telinga secara utuh. Biar tidak akan kita tidak menambah e, laserasi di kulit liang telinga. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Dokter Zulfikar, atas paparan materinya. Dan menarik, tadi ada uh, seperti rangkuman klinis gitu ya, Dok. Ya, dan itu ya. sangat penting bagi kami, khususnya para peserta yang tentu saja jam terbangnya atau ekspertisnya di bidang pertelingaan atau mengurusi infeksi telinga itu tentu enggak sebanyak Dokter Zulfikar, karena ya, non, sewo mungkin beberapa. Uh, jangankan mungkin di kalangan jangankan di kalangan umum gitu ya di kalangan dokter saja masih di ah cuman telinganya cuma lecet doang cuman sakit kasih tetes aja sembuh padahal ternyata pemilihan obat tetesnya penting kemudian jika memanipulasi telinga juga tekniknya penting serta alatnya hmm. penting atau bahkan tadi istilahnya uh, smooth atau halus gitu gerakan tangannya nggak boleh Nocok-nocok kemana-mana gitu ya dok ya nanti malah malah bikin laserasi gitu non sewa apalagi kalau alatnya mungkin tidak sesuai dok jangankan suction mohon maaf mungkin tidak semua eh, teman sejawat kita khususnya dokter umum yang praktek itu tersedia otoskop yang pencahayaannya cukup baik dok karena kita tahu sendiri otoskop sendiri itu eh, Range harganya sangat luas, harganya ada yang ratusan ribu sampai jutaan. Ya, Dan kalau dilihat dengan lampu yang temaram, apalagi lampunya kuning, dengan lampu yang putih LED itu kan beda ya dok ya? Ya sangat beda, pak ya. Mungkin ada pengalaman dokter terkait masalah alat sehingga eh, kalau saya punya klinik Pratama atau praktek dokter umum, saya perlu beli otoskop nggak sih dok? Atau rekomendasinya yang range harga berapa? Yang dalam tanda petik cukup baik dok dari pengalaman dokter Sulfikar kan pasti udah belanja otoskop berkali-kali dok. <laughs> ya terima kasih Pak Yan. E, mungkin begini ya kalau soal otoskop jangan lihat harganya lihatlah e, ini sinarnya. Kalau memakai lampu LED yang putih itu itu malah berbahaya Oleh karena semua jadi putih semua yang harusnya hipermis jadinya putih kalau Oke, di saat, malah adalah dia, lampu yang bukan yang putih ya dok ya. Ya, yang lampu yang agak kekuningan pak Ian, ya, lampu biasa begitu sehingga mencerminkan uh, kondisi real di. Kondisi normal. Ya betul. Dengan nah, itu kan ada dua macam dok. Ya. Ada ada yang ya ada yang lampu putih dan kuning berarti dianjurkan yang kuning. Yang kuning. Kemudian kuning. ada juga yang Lampunya di tengah-tengah sama lampunya di pinggir gitu dok. Kalau itu pengaruh ya. nggak dok? itu ngaruh nanti sudut pandang berbeda pak Yan. Jadi mending uh, di lampunya di tengah warna kuning itu lebih mencerminkan eh uh, hal yang benar kepada pasien. Nah kadang-kadang kalau ya, pakai, LED malah nggak jelas semua itu pak Yan. Untuk soal Jadi gaya, istilahnya harga yang satu ratus ribu itu udah bisa pak Yan tidak masalah. Jadi uh, di bawah 500 juga budgetnya nah, sudah ada. Ya, ya. ada ya dok ya. ya, ya. Nah, kemudian kalau tadi dok seperti misalnya kita mau air toilet pakai suction atau mungkin pakai aplikator kapas gitu dok, hmm. itu alatnya apa sih dok mahal nggak? Investasi berapa yang harus dikeluarkan oleh dokter umum di klinik sehingga pasien itu bisa tertangani dengan baik untuk kasus-kasus seperti itu? Saya kira suction yang seharga 3 jutaan itu untuk fase pertama yang punya kapitasi pasien 5000 udah mampu beli tuh Pak. Yang Maksim penting adalah, ya Dok ya. Iya, kan 3 luna. juta kan mesinnya kan Dok? Ya mesinnya. Kan? Ya, oke. Okay. Dan Bagi itu bisa multifungsi, bisa multifungsi. Bisa multifungsi ya Dok ya, ya? Saksennya ya Dok. Ya betul. Tapi kalau tip tip khusus teling tip ujung khusus telinganya gimana? Kalau saya memakai NGT nomor 12 dan 8 bayan yang lunak dipotong sesuai dengan panjangnya liang telinga kira-kira. Kemudian saksennya di tengah-tengah tanpa melukai dinding CAE. Memang bagi yang pertama kali akan kikuk ya. Tapi kalau sudah lama dia ada ini sudah sudah biasa ya nyaman-nyaman aja ini. Yang penting jangan berarti saksen, jangan makin saksen yang logam, bayang Iya. Ya, berarti malah tidak perlu tidak perlu belanja yang alat yang stainless steel yang mahal-mahal, yeah. malah justru menyediakan saja bahan habis pakai berupa selang-selang uh, tadi ya, dok. Yeah. Mungkin bisa diulang sedikit, dok. Mungkin kalau ada yang tadi terlewat uh, selang apa, nomor berapa? Mungkin dokter umum biar bisa mencatat nanti kalau mencari kan gampang, lalu dipotongnya berapa senti dari ujung gitu, dok. Oke, okay, Yan, saya ulangi. Jadi idealnya suction itu ada di fase pertama dan saya kira semua fase punah, kedua memakai NGT 68 dan 12 untuk panjangnya kira-kira sekitar 10 cm dan kuncinya adalah kalau kita mensaksen liang telinga ujung saksinya jangan sampai menempel di dindingnya jadi di tengah-tengah liang telinga disaksen pelan-pelan sampai sebersih mungkin untuk spool menggunakan sepet yang 50 cc kemudian diisi NaCl dan disemprotkan ke liang telinga. Hati-hati pada kasus otitis media akut kalau tekanan dari semprotan kita terlalu keras malah membuat perforasi membran timpani. Emang-emang, lebih baik nah, saja daripada spool gitu. Nah, biasanya kita ada pelatihannya ya Dok ya untuk keterampilan telinga office prosedur untuk dokter umum, tapi karena ini sedang masa pandemi, untuk sementara kita belum bisa menyelenggarakan lagi ya dok ya, ya nanti ya, semoga ya. Uh, di kesempatan berikutnya ya, nanti semoga kesempatan berikutnya kita bisa menyelenggarakan eventnya uh, kita ke pertanyaan dokter, wah ini untuk dokter Sulikar ada sekitar 26 pertanyaan saya hitung dok, tapi mungkin gak bisa semua ya dok ya, uh, kita lihat beberapa, uh, ada beberapa yang sudah dikasih jempolin dok oleh para peserta, yang di atas adalah ini dok yang pertama Berapa lama waktu pemberian uh, obat ini, Dok? Apalagi ini fixed dose combination, ada kombinasinya gitu, nah, karena kalau lama waktu pemberian kan mungkin hubungannya dengan efek samping, apakah nanti menjadi jamur dan lain-lain. Silahkan, Dokter. Uh, tadi, kalau ini penanya nggak ada orang namanya, bagi yang nanya, nomor pertama ini lihatlah yang tadi yang saya share tentang karakteristik pertama kalau dia liang telinganya itu tidak ada sekret, ada udem minimal, dan hanya ada sensasi nyeri, ditetesi dua tiga hari, stop, akan sembuh lagi. Tidak usah khawatir. Oke ya. Untuk yang karakteristik kedua, kalau dia ada sekret, kuncinya adalah saksen yang betul, ditetesi dua tiga hari, dia akan nyaman lagi. Jadi keywordnya adalah ada di cara mensaksiin yang betul dulu, ya. Kemudian yang ketiga atau keempat slide-nya slide yang ini atau bukan dok? Slide-nya oh, yang itu. ini atau bukan ya, dok? Ya betul. Jadi kalau dia itu hanya ada apa? Hanya ada udem minimal dan nyeri telinga, ditetesi obat ini dua hari nyaman lagi kok Tapi kalau ada sekretnya waspadanya adalah cara suction yang betul dulu. Kalau cara suction betul di tetesi obat ini, maksimal lima hari akan nyaman lagi. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir tentang otomikosis ya. Karena otomikosis kan terjadi kalau ada kelembapan di liang telinga. Asal suction kita itu bagus, oke-oke saja, tidak masalah Pak yani. lanjut, ya, terima Pak. kasih dokter. Berarti kan berapa lama Tadi sudah, ya dok. Dua sampai hari tergantung ya. karakteristik. Tapi ya. kalau untuk panduan ringan berarti satu minggu ya, ya sederhananya ya, dok ya. Oke. Okay. Uh, kemudian, apakah butuh tampon, dok? Kan kalau ini, oh, oh, ini infeksi telinga nih, telinganya harus ditampon. Apakah pemberian tampon telinga dengan antibiotik ini masih direkomendasikan, dokter? Masih boleh, pak Yan. Masih boleh. Pak Tungama, gini, kalau misalnya pasiennya itu jauh dari faskes, artinya tidak bisa kontrol rutin. Kalau saya loh ya, saya bersihkan sebersih mungkin, saya tampon dengan sofratul, maaf ya, nyebut nama. Sofratul, saya, saya kasih obat topikal antibiotik, ditaruh di liang telinga sampai 5-6 hari, itu nanti akan nyaman lagi. Tidak masalah Pak Yun. Kalau otitis sistemnya kan ada yang liang telinganya sampai menutup, gitu ya dok ya sampai sempit itu. Nah itu ya, kalau ya. di luar negeri kan ada seperti otowix gitu. Jadi seperti uh, busa kecil yang bisa masuk kemudian membuka. Kalau di Indonesia kan belum ada preparatnya sediannya dok. Dan Tapi kalo, tampon telinga ini, tampon telinga pasirnya, ini uh, untuk dokter umum harus bikinnya gimana sih dok? Seperti apa tampon telinga itu maksudnya dok? Kalau ya. harus, jadi memakai sofratul ya. Jangan memakai kasa Kasa nggak bagus. Sofratul kira-kira panjang 10 cm, lebar 1 cm kan begitu, kemudian memakai forcep telinga, dimasukkan ke dalam liang telinga, ditata dari depan, dari yang dekat dengan liang, eh, mengganti main dulu, baru keluar. Atau kalau memakai kas Sofratul tidak bisa, bisa memakai spongstan ya, Spongstan harganya kira-kira Rp20.000,- -kira bisa untuk 5 atau enam pasien dipotong sesuai dengan liang telinga pasien jadi spungstan dimasukkan dalam liang telinga ditetesi obat topikalnya itu cukup untuk membuat tampon telinga pasien ya Pak Yan. berarti tidak perlu guntingi kasa ya dok nanti malah ketinggal ya. di dalam ya dok ya ya spungstan aja malah lebih bagus itu ya baik terima kasih dokter uh, tampon ini tadi sudah kemudian apakah ada tip khusus terapi otitis eksternal mikotikan atau otomikosis dan ada membran timpani perforasi jadi udah perforasi jamuran bola dok ini gimana nih dok <tik> ini komplikasi ya apakah ini dari OE yang dari otomikosis yang komplikasi ke perforasi atau sebaliknya tapi begini kibetnya adalah mohon diingat-ingat uh, sejarah, kalau kita bersih dalam mensaksen sekret, terapi kita pasti akan bermanfaat pada kasus yang tadi yang ada omsk dan ada perforasi kalau memang benar ini ada perforasi fokus kita adalah membersihkan seket yang di telinga dulu yang dari e, telinga tengah tadi sampai bersih kemudian dikasih tampon boleh dikasih sepongstan boleh Lalu tidak ditambah dengan uh, antibiotik oral itu banyak. Kuncinya pas ya, COVID-19 adalah semakin bersih kita membersihkan hifa, semakin cepat dia sembuh. Itu pak Ian. ya? Ya, uh, baik. Uh, untuk Dr. Uh, Prof Supri, ya silakan Prof. Kelihatannya so, ya ada yang lupa ya, Dokter. Iya, si. Prof telinga yang dibersihkan dari tamu itu tidak boleh kemasukan air mandi. Oh, dia bro. Nah, Itu kunci <laughs> saya kira. Dia bro, Terima kasih bro. Tidak boleh basah ya, Prof ya. ya Ramas itu, mandi tidak air boleh itu kemasukan, itu ya. Tutup pakai apa masalahnya tidak boleh. Pintar kok pasti yang kalau tidak boleh kena air, air mandi. Pintar pada. Prof. Ya, baik. Kepada para peserta ini, ada yang bertanya berkali-kali apakah materi di share mohon izin kepada seluruh peserta tanpa mengurangi rasa hormat pembicara yang memberikan paparan di sebuah ilmiah itu pasti sudah memiliki pengalaman yang lama dan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan materi sehingga kalau di event internasional itu tidak diizinkan bahkan untuk melakukan proses screen capture dokter jadi jangankan jangan kata mau minta materi tapi mau dapat rekamannya aja nggak dikasih gitu. Kalau di kami, kami masih menjembatani dengan cara mendokumentasikan di YouTube dokter. Jadi daripada dokter dapat slide banyak, tapi ditumpuk doang sama aja nggak kebaca juga. Dokter sambil main-main lah ke channel YouTube kami ya dok. Di Otolaringologi HTNS HNS di University atau THT Undip. Dokter search saja di YouTube THT Undip nanti muncul channel kami. Dokter pilih mau ikut video yang mana. Dan kalau dokter perhatikan di sini sudah ada webinar ya dok. Ini bahkan kita punya 10 webinar sudah lebih dok. Jadi ada tentang alergi, kemudian Eh, uh, telinga onkologi, rinologi, oto banyak sekali dok. Jadi, artinya uh, dokter nggak usah pusing-pusing masalah slide materi. Dokter main aja ke channel YouTube uh, milik kami di THT Undip, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, ya dok. Subscribe like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya jadi kalau pas kita ada event kita rutin dok mengadakan event ini ini adalah event ENT week yang diprakarsai dari awal beberapa tahun yang lalu sudah berjalan secara rutin setahun sekali, tapi karena pandemi kita nggak bisa adakan offline, tapi Alhamdulillah karena pandemi, justru kita bisa mengadakan lebih setahun lebih dari sekali, bahkan kita sudah sampai 10 kali, jadi jangan khawatir, yang penting ikutin channel sosial media kita baik pertanyaan berikutnya masih ada dok masih banyak dok tapi karena keterbatasan waktu mungkin masih ada sekitar 15 menit dan uh, ada juga nanti paparan dari sponsor begitu uh, ini ada saya rangkumkan beberapa pertanyaan tapi mungkin nanti dokter Sofikar menjawabnya sekaligus ya dok ya, ya. Uh, kita akan uh, mencoba menjawab cepat saja dulu kapan dan bila mana antibiotik tetes telinga diberikan pada OAI tadi sudah dibahas apakah tetes telinga yang disampaikan ini bisa untuk otitis eksternal atau otomikosis. Nah ini penting mungkin dok. Ini untuk otitis eksternal atau mikosis nih dok. Sama sama atau beda obatnya gitu. Oh sangat beda jauh pak Yan. Ini khusus otitis eksternal karena bakteri. Kalau otomikosis mending pakai obat anti jamur yang ketokonasol bisa itu pak. Di clear ya ini. Suara hilang, Pak yang. Uh, untuk infeksi telinga bisa karena infeksi bakteri ataupun jamur, tapi yang penting identifikasi dulu ya dok ya, ini karena apa ya dok ya? Setelah ya, itu ya. baru tentukan pengobatannya. Ya, Jadi ya. jangan semua infeksi telinga langsung antibiotik, jangan-jangan malah memperparah kondisinya nama pemberian tadi sudah dibuatkan tabelnya, alternatif di pas ke-1 tadi sudah disampaikan ya, kemudian antibiotik pilihan juga sudah. Nah ini menarik nih dok, adakah antibiotik spray untuk telinga dok? Kan ada spray hidung dok, ada nggak spray telinga? Biar langsung moncot ke dalam masuk gitu dok, atau gimana dok? Belum ada, mungkin hyphen yang mau buat ya, Mas Faisal nanti. <laughs> Maaf, belum ada ada spray itu. Ya, jadi kalau Telingnya masih pakai tetes, namun mekanismenya ya. tadi sudah dijelaskan secara ya. video. Prinsipnya adalah telinga yang ditetesin menghadap ke atas, lalu diteteskan diam, cukup berapa lama gitu? apa ya. eh, diam dulu supaya obat menetas, eh, meresap. Karena kalau enggak langsung berdiri, terbuang lagi obatnya. Apakah pemberian antibiotik eh, lebih baik pada tampon? Tadi sudah disinggung, pemberian antibiotik oral perlu nggak dok? Kalau tetes saja dok, cukup tetes saja atau butuh ya. oral nih dok? pada karakteristik yang pertama sampai ketiga tetes saja, tidak perlu baik, pada kasus yang ringan cukup ya. uh, topikal tanpa oral, baik, untuk koma kita tidak bahas sekarang, mungkin ada seminar berikutnya, nanti kita lihat kemudian, oh ini dok, ada otitis eksternal malikna nih dok, ada yang menanya nih dok, apa tanda remisi pada otitis eksternal malik? ya, terima kasih Pak Yan uh. ini pertanyaan menarik menurut saya kalau ini ya eh, tanda khas seperti yang kita ketahui adalah ada granulasi di ismus. Ismus itu ada ini eh, perbatasan antara pas kartilago dan pas osus dari liang telinga di tengah-tengah liang telinga. Kalau dia ada granulasi pasti dia itu OE maligna. Atau begini, selain granulasi di liang telinga ada semacam eh, apa? Uh, laserasi yang nggak sembuh sembuh bahkan sampai tampak ini uh, tulangnya itu mungkin sebagai tanda remisi dari OE maliknya apa ya? Ya berarti berarti dari struktur sudah berubah anatominya ya dok berarti ya, ya dok? Ya. ya berarti baik so, kemudian uh, Halo, ayo, mau ngobrol ya, jangan lupa otitis eksternal maliknya itu sebagian besar pada Diabetes jangan lupa yeah. itu harus ditanya nanti kalau nggak diberitahu nggak ditanya lagi. Iya. <tik> nah itu menarik prof karena Diabet kan masuk juga di PPK 1 ada beberapa penanganan harus untuk pasien diabetes jadi mungkin teman sejawat di dokter umum harus lebih aware ya. Kemudian tadi sudah disinggung sebetulnya tapi ini pertanyaan muncul mungkin kita tegaskan lagi dok dokter umum fase satu antibiotik tetesnya apa dok? Saranca. Polvosakin. Ya, itu yang tersedia di sediaan yang umumnya ya, ya apa? sediaan BPJS-nya ya, dok. Apa yang Tapi kalau misalnya apa memang... Apa yang? Ah, kalau bisa ya, teman-teman ya, di vaskes pertama, jangan terlalu gampang memberikan tetes yang isinya kloram Banyak sekali kasus ini terjadi dermatitis alergi karena kloram Bahkan perforasi membran timpani karena pemberian kloram. Teknikal itu, Bayan. baik ini bisa untuk dewasa saja atau boleh untuk bayi dan anak-anak, dok. Untuk tetes telinga ini, dok, semua boleh, Pak Yan, ada batasan umur. Baik, kemudian eh, derajat tadi sudah dibahas antibiotik intravena. Waduh, ini malah tadi orang ada yang nanya orang, dok Ini ada yang lagi, kalau otitis. Eksternal kita nggak pakai intravena, tapi ini mungkin pasus telinga secara umum mungkin di luar konteks kita skip dulu. Anti jamur oral direkomendasikan pada otitis eksternal disertai jamur. Nah ini menarik dok, belum dibahas tadi. Kalau Kalau otitis karena jamur butuh oral nggak? Pengalaman saya Pak Ian, dengan saksen bersih kemudian tampon sofratu diolesi dengan ketokonasal sudah cukup Pak Ian karena kalau ditambah dengan oral apa oral untuk jamur emang-emang nanti ininya fungsi barnya apa ya, lebih kepada pembersihan mekanik dengan rajin oh. baik dan benar ya dok ya. Oh, dan, uh, tapi itu harus tapi harus berapa lama tuh dok pengobatannya dok? Apakah tiga lima hari selesai? Tidak kalau tominkosus rata-rata dua minggu pak Yan. ya itu. Ya berarti. Berarti ada, ada reach waktu yang lebih lama, minimal dua minggu, bahkan kadang-kadang bisa sampai lebih ya dok ya? Ya, betul. Apakah boleh membersihkan? Apakah boleh melakukan irigasi telinga pembersihan telinga pada otitis eksterna yang sekret eh, dengan irigasi? Nah, kalau ada sekretnya boleh dispuling nggak dok dengan air atau atau bagaimana dok? Atau dispuling dengan cairan yang lain atau harus pakai saksen dok? Kalau mengatakan boleh dan tidak bisa ya boleh ya boleh tetapi kalau kita sepul pakai sepet itu ada resiko perforasi di membran timpani kalau saya mending disaksikan saja mbak Yan daripada nanti perforasi membran timpani ya istilahnya kalau mungkin lantainya basah daripada diguyur lagi mending disedot di vakum gitu ya dok ya Betul. dikeringkan ya dok ya Betul. baik Kemudian OMSK kombinasi jamur, ini udah OMSK ya, bukan OTT eksternal. mungkin kita skip dulu. E, kemudian antibiotik oral dan inflamasi oral, tadi udah disinggung, tidak perlu untuk antibiotik oralnya. Tapi kalau antiinflamasi oral, perlu nggak dok? Karena dia belum no. sakit nih telinganya dok. Oh enggak, belum. perlu, nggak usah. Topikal cukup itu. Ya karena di dalamnya sudah ada, ada analgetiknya ya, dok ya? Iya betul. Ya baik. Kemudian sip. Provokasiin topikal di pasaran dari brand mana? Waduh ini kita belum kita nggak singgung brandnya. Oke, okay. diagnostik nanti kalau penasaran ada beberapa pertanyaan yang sifatnya sensitif nanti bisa langsung DM ke Dokter Sulvikar ya. Nah, ini saya share dulu akun beliau Dokter Sulfikar bisa di follow di ini ya di apa namanya Instagram di Instagram nanti DM-nya via Instagram aja. Jadi Dokter Zulfikar, tapi mohon izin bersabar ya kalau belum diaksep ya, karena Dokter Zulfikar agak sibuk. Uh, saya juga sudah follow belum diapkan accept ini sudah lama ya. Tapi bisa bisa cek di Instagram uh, @zulfikarnaftali ya. Nah, nanti bisa cek cek info sama Dokter Zulfikar lebih lanjut untuk pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab. Ini ada sisa sedikit lagi. Diagnostik otitis tanpa otoskop nih dok. Waduh, saya nggak punya otoskop nih dok. Saya sentuh aja, saya tarik aja, dia ngeluh nih dok. Uh, gimana dok? Udah bisa nggak nih? Udah valid belum penegakan diagnosis ini dok? Apa gimana dok? I iya. Kalau eh, kalau nggak punya otoskop, ya karena situasi darurat. Tandanya adalah kalau liang telinga kita ditarik kok sakit, itu tanda pertama dari ot titik eksternal. Jelek-jeleknya Jilai kalau nggak punya mikroskop ya harusnya punya corong telinga lah untuk bisa melihat ke liang telinganya. Tetapi tanda khas adalah ini ditarik liang telinga aja kalau sakit berarti itu oke. Okay, itu Atau paling tidak lampu lancur. kepala ya dok ya? Ya lancur kepala, lancur. lampu kepala. kepala baik. Jenis kanul saksikan tadi sudah disinggung otitis eksternal dengan diabetes apakah boleh dengan tetes tadi juga sudah dibahas alhamdulillah pertanyaan untuk telinga sudah selesai E, mungkin ada satu materi lagi dari pihak sponsor nanti. Maaf Pak Yan. Pak Yan, maaf. Oh, ya. Pak Supri, saya ya. pernah baca jurnal gatal kepada kasus OTT eksternal boleh diberikan anti histamin Prof nih. Mohon pendapatnya Pak. Boleh. Boleh. Boleh ya, Pak. Meskipun tidak ada alergi. Belum tentu, jangan-jangan dia alerginya alergi makanan ya, tapi gatalnya milih di telinga. Oh gitu. Jadi boleh Prof. Kan kulitnya telinga punya kulit kan? Iya, iya, Nggih, Prof. Ijin, Prof. Izin Prof. Okay, Supri dan Dr. Sulfikar ini ada satu pertanyaan yang menggelitik saya di chat ini. Bagaimana dengan tampon yang dibakar atau dipanasi dan dimasukkan hmm. untuk terapi alternatif? Bagaimana ini dok? Uh, sebetulnya kalau dulu memang dibakar loh zaman saya sekolah. Jadi kasar dipotong atau kapas, kemudian dipakar dengan lampu spiritus itu maksudnya untuk menghilangkan serabut-serabut yang dilewut dari kapasnya yang pertama. Yang kedua untuk, ya mestinya kalau dipakar lebih steril ya. Tapi kalau zaman sekarang saya kira kok sudah tidak tidak zaman. Tapi kalau ini terapi alternatif saya lebih tidak bisa berkomentar. Dokter Rizwikar mohon dokter. Janganlah Pak. Hawa panas itu bisa memecahkan gendang telinga. Banyak sekali masuk, kasus masuk, ini masuk, ya. masuk panas-panas. Yang tadi dibakar, bro. Sekalian <laughs> saya terapi alternatif itu sekarang aneh-aneh, bro. Terus terang, tapi makin aneh, makin viral, makin laku itu, Prof Karena begini, bro. Saya dalam bulan ini tuh dapat tiga rujukan. karena maaf ya. Terapi lilin, kemudian nah, mana? Jadi perforasi memberatim itu. itu ada makanya janganlah. Nah itu nah. itu menarik dok. Kemarin tadi kita belum sempat singgung sama sekali tentang air candle. Artinya ya, kalau ya. air candle itu kan diklaim karena dibakar nanti uap uapnya ke atas, karena uapnya ke atas itu bisa menyedot serumennya dan kotorannya jadi bersih dok. Nanti pas digunting itu air candle-nya kotorannya banyak di dalamnya dok. Iya, tapi janganlah banyak sekali terjadi kasus perforasi karena air candle. Kalau bulirnya karena apa dok? Karena uh, lelehannya menetes ke gedang atau gimana dok? Betul, lelehan dari lilinnya itu netes ke liang telinga, nempel di gedang telinga, pecahlah dia ininya. Panas banget atau sakit toh? Iya dok. Iya Lelehan lilin kan panas. Berarti, kalau panduan kalau panduan umumnya berarti minimal enam bulan sekali lah ya dok, cek telinga ke THT gitu. <laughs> iya gitu. Baik, Uh, nanti mungkin masih ada beberapa diskusi lagi uh, setelah uh, paparan dari uh, pihak uh, sponsor. Silahkan, Pak Faisal. Bisa, me... uh, uh, Pak Faisal, apakah sudah siap? Ya, oke, okay. baik. Kami persilakan, uh, Pak Faisal. Uh, tadi ada banyak pertanyaan terkait teknis uh, posologi, sediaan obat tersedia di formularium atau tidak, BPJS, vaskes tingkat satu dan yang paling penting ada yang nanya harga ya. Terus terang yeah. saya nggak paham ya Pak, jadi uh, saya nggak like. bisa jawab. Uh, Dokter Sulbika dan Prof. Sufri juga nggak bisa jawab. Mungkin ranahnya ke Pak Faisal kami persilakan. Like. Uh, terima kasih atas kesempatannya Dr. Yanwar Selaku moderator uh, pada acara INT Week uh, webinar uh, hari ini Kemudian yang terhormat Prof. Dr. Suprihati Spesialis THT KL, Konsultan MSC Kemudian yang terhormat kepada speaker kedua kita Dr. Dr. Zulfikar Naftali spesialis THTKL, konsultan MSI Med dan kepada semua uh, Bapak Ibu dokter yang telah meluangkan waktunya di acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Faisal Product Management dari PT Hyphens Pharma. Uh, ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Kami dari PT. Hyphens Pharma diberikan kesempatan untuk bisa memberikan informasi. Informasi produk, -produk kami yang ada di bidang uh, THT. Seperti itu. Nah, untuk uh, PT. Hyphens Pharma merupakan salah satu perusahaan farmasi yang bergerak di bidang obat-obatan dan uh, alat kesehatan. Di mana di bidang THT membawahi beberapa produk seperti produk-produk golongan antihistamin itu kita punya yang namanya rupafin mengandung rupatadin 10 mg, kemudian kita juga punya antibiotik kombinasi dengan kortikosteroid yaitu duoksal dengan kandungan ciprofloxacin dan fluosinolon asetonit. Kemudian selain itu juga kita memiliki sediaan nasal irigasi yaitu sterimar dengan kemasan yang uh, mudah dibawa kemana-mana dan juga kita punya nasal irigasi yang volumenya besar yaitu ENT Clear. Sterimar dan ENT Clear ini merupakan suatu sediaan farmasi yang mengandung air laut dengan komponen trace element yang memang uh, efektif digunakan untuk uh, mencegah kemudian juga untuk uh, daily use dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, untuk uh, yang pertama mungkin uh, sesuai dengan tema kita pada webinar siang hari ini PT Heves Pharma memiliki sediaan yang mengandung uh, kombinasi antara antibiotik golongan fluoroquinolone dan uh, flusinolon yang merupakan kortikosteroid seperti itu. Nah uh, dua obat ini merupakan preparat dengan kombinasi ciprofloxacin dan flusinolon yang memang uh, efektif digunakan untuk kasus-kasus uh, yang memang Uh, diindikasikan terhadap uh, optis eksternal, seperti itu. Kemudian untuk uh, kandungannya sendiri seperti yang telah diinformasikan Ciprofloxacin merupakan antibiotik golongan fluorokinolon, kemudian juga fluticasone yang merupakan uh, obat golongan kortikosteroid. Tentunya dengan kombinasi ini antibiotik dan kortikosteroid duoksal dapat memberikan perbaikan gejala dengan cepat dan meningkatkan angka angka kesembuhan klinis pada pasien-pasien yang terindikasi otitis eksterna. Kemudian untuk e, dosis dan aturan pakainya kita tadi singgung ya dokter ya untuk dosis dan aturan pakainya untuk e, dewasa kita bisa menggunakan 4 sampai 6 tetes pada telinga yang mengalami infeksi. Kemudian dapat digunakan sebanyak tiga kali sehari. Nah, dalam e, hal ini pengobatan dapat dilakukan selama 1 hari atau mungkin bisa disesuaikan dengan rekomendasi dari dokter yang memang menggunakan produk ini untuk pengobatan otitis eksterna. Nah, untuk kemasan sendiri, produk kita yang bernama Duoxal ini satu box berisi satu botol di mana setiap botol itu mengandung 10 mili kombinasi dari ciprofloxacin dan flusinolon ini. Kemudian apa bedanya dengan obat-obat e, golongan lain? Duoxal merupakan satu satu-satunya kombinasi golongan quinolon yang beredar di Indonesia tadi dengan siprofloxacin uh, dengan flucinolone, kemudian juga duoksal ini lebih relatif aman dibandingkan dengan uh, obat golongan lainnya. Kemudian juga seperti yang kita ketahui, uh, banyak sekali memang preparat yang mengandung antibiotik-antibiotik seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Zulfikar, seperti uh, kolam dan lain-lain seperti itu, yang dapat menyebabkan uh, resiko terhadap uh, kejadian ototoksi. Nah untuk duoksal ini kita lebih aman digunakan untuk pasien-pasien uh, otitis eksternal, dan dengan efek uh, ototoksi yang tidak ada seperti itu. Nah ini juga uh, apa namanya uh, mengapa kita memilih duoksal? Kenapa kita merekomendasikan produk ini? Uh, karena memang duoksal ini merupakan kombinasi uh, antara uh, antibiotik yang memang ditujukan untuk infeksi terhadap uh, uh, telinga tersebut dan anti inflamasi yang mengandung yang dikandung oleh kortikosteroid flusinolon sehingga mungkin untuk kasus-kasus udem seperti itu itu bisa diatasi e, dengan goksal kemudian juga tadi satu-satunya merupakan kombinasi si dan flusinolon yang berada di indonesia kemudian dia juga dapat mengurangi angka kesembuhan pada pasien-pasien yang terindikasi udem ataupun otoria... dan tidak menyebabkan ototoksik kemudian untuk yang kedua kami memiliki antihistamin generasi kedua yang terbaru yaitu rupatadin 10 mg yang bernama rupavin. Nah untuk rupavin sendiri eh, merupakan eh, tadi sudah disinggung oleh Prof Supri merupakan salah satu eh, zat aktif yang memang terbaru ya selain dia sebagai antihistamin generasi kedua yang memang memiliki efikasi dan onset yang lebih cepat dibandingkan golongan lain, dia juga memiliki eh, mekanisme anti-puff gitu. Jadi Uh, efeknya atau efek terapi dari produk ini lebih lengkap seperti itu untuk pasien-pasien yang memang terindikasi uh, alergi rinitris. Kemudian untuk dosis dan aturan pakai ini dapat digunakan uh, mulai usia 12 tahun ke atas dengan penggunaan satu kali sehari satu tablet. Nah mungkin tadi juga ada pertanyaan mengenai apa namanya uh, penggunaan pada anak seperti itu ya mungkin sejauh ini juga belum ada jurnal yang penelit, jurnal penelitian yang menyatakan bahwa uh, efektivitas dari rupa rupatadin ini dianjurkan atau tidak uh, pada pasien-pasien uh, anak. Seperti itu. mungkin nanti kedepannya kalau misalkan ada update kita buat uh, suatu uh, announcement seperti itu untuk uh, efektivitas rupafin atau rupatadin ini pada anak-anak uh, uh, usia kurang dari 12 tahun. Kemudian untuk kemasannya. Satu box uh, Rupafin ini mengandung satu blister di mana setiap blister itu mengandung 10 tablet. Nah, untuk diferensiasi dengan produk lainnya, Rupatadin seperti tadi yang disinggung oleh Prof Supri merupakan uh, generasi kedua antihistamin, di mana juga merupakan uh, zat aktif yang memang tergolong baru dibandingkan dengan yang lain. Tentunya mungkin uh, sel uh, seiring dengan berjalannya waktu uh, para peneliti juga terus mengembangkan uh, zat aktif yang memang memiliki efektivitas dan efikasi yang lebih baik seperti itu. Begitupun dengan rupa rupatadin atau rupafin ini. Kemudian juga mekanisme kerjanya selain sebagai antihistamin untuk memaksimalkan efek terapi dari uh, kejadian alergi rinitis ini di uh, rupafin ini memiliki efek anti puff seperti itu. Kemudian juga untuk onset kerjanya kita juga lebih cepat gitu ya. 15 menit sudah uh, ada efek uh, terapinya seperti itu dan kemudian seperti kita yang ketahui juga uh, mayoritas obat-obat antihistamin generasi kedua itu uh, efek sedasinya itu kecil bahkan sudah tidak ada efek sedasi lagi. Jadi uh, obat ini juga dapat digunakan pada pasien-pasien mungkin uh, pada pagi hari gitu ya yang memang uh, Range waktu dari pagi ke sore itu merupakan waktu-waktu produktif kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kita lebih aman untuk penggunaannya di pagi hari. Kemudian, mengapa kita merekomendasikan Rupafin? Pertama, punya kita selain antihistamin kita juga ada antipaf gitu ya. Jadi kita apa namanya lebih dual action. Efektivitasnya akan lebih baik dibandingkan dengan yang antihistamin saja. Kemudian juga kita fast onset of action. Onsetnya mula kerjanya obatnya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Kemudian relatif aman, non sedatif, dan efektif untuk pengobatan alergi rinitis dan urtikaria. Selain itu, kami Hyphens juga memiliki beberapa produk di bidang THT lainnya, seperti Sterimar, mungkin uh, Bapak Ibu Dokter juga sudah uh, mengetahui produk-produk Sterimar kami. Dan uh, di bulan ini, kami memiliki varian baru, Bapak Ibu Dokter, untuk yang uh, kebetulan topiknya alergik, ya, hari ini. Jadi, uh, sekalian menginformasikan bahwa kami memiliki produk yang memang dihususkan untuk pasien-pasien uh, yang terindikasi alergi rinitis. Seperti kita ketahui mungkin uh, pada pasien anak seperti itu agak riskan ketika memang digunakan kortikosteroid uh, gitu ya untuk bisa digunakan pada anak-anak uh, melalui hidung. Mungkin ini juga kita mengandung air laut alami dengan kandungan manganis yang lebih diperkaya. Jadi le relatif lebih aman. Kemudian juga terdapat penelitian yang menyatakan bahwa ada pengurangan angka alergi rinitis untuk uh, penggunaan Sterimar Allergic Nose ini pada Pasien-pasien yang terindikasi alergik seperti itu. Kemudian juga kita punya Sterimar Baby Block Nose yang memiliki secret mungkin lebih kental seperti itu ditujukan untuk bayi berumur tiga bulan. Kemudian juga selain itu kita memiliki sediaan Int Clear nasal irrigasi volume besar yang memang banyak digunakan untuk pasien-pasien yang telah atau telah melakukan operasi seperti itu. Cukup sekian dari saya, Dr. Yanuar. Nah, terima kasih atas kesempatannya uh, pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf uh, bila topik wahidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu Pak Faisal karena ada beberapa oh, baik. pertanyaan ini Siap. dari baik, uh, peserta webinar. Jadi ini saya cek di chat ada yang bertanya ini. Dari Dokter Yohana Idris, berapa lama nih obat tetes telinganya boleh disimpan setelah dibuka? Soalnya kan e, cairannya kan isinya kan cukup banyak ya, beberapa mililiter. Mungkin kita baru pakai sedikit, lalu pasien sudah membaik. Apakah boleh disimpan buat tahun depan, apa buat lima tahun lagi, atau gimana ya? E, terima kasih, Dokter Januar. Mungkin e, kalau saya, ketika memang obat tersebut sudah di gunakan seperti artinya sudah dibuka seperti itu mungkin efektifnya sekitar 1 sampai 2 minggu Dok tapi tergantung dari e, dokter itu sendiri sih, ketika memang menggunakan e, sediaan kami seperti itu e, rekomendasinya asal ditaruh di suhu yang memang suhu e, baik seperti suhu kamar seperti itu, itu tidak apa-apa tapi e, kalau bisa jangan sampai lebih dari e, 2 minggu sampai 1 bulan sih Dokter Yanuar seperti itu. Oke artinya kalau disimpan untuk katakanlah obat mengobatin tahun depan dikhawatirkan sudah berubah komposisi di dalamnya ya? Iya betul dokter. Oh iya dokter saya ingin menambahkan dokter Yanuar mohon izin. Untuk uh, Rupa fin, memang uh, selama ini kan uh, jurnal penelitiannya belum ada yang menyatakan ya dok ya untuk anak. Tapi sejauh ini memang uh, untuk pasien-pasien yang anak-anak uh, seperti itu dengan umur uh, lebih dari di atas dua tahun itu Rupavin masih e, bisa digunakan seperti itu dok. Namun e, itu dosisnya juga 0,25 per berat badan dokter. Jadi e, sejauh ini juga kita dari Hyphens masih melakukan e, persetujuan gitu di di badan pom seperti itu untuk penggunaannya di anak seperti itu. Tapi memang ada jurnal penelitian juga yang mengatakan bahwa Rupavin ini dapat digunakan dengan dosis 0,2 e, mg per kilogram berat badan dokter. Seperti ya, tapi itu. untuk notifikasi atau pengajuan izin BPOM-nya untuk anak-anak belum keluar ya untuk Indonesia iya, ya. Iya, iya belum di ya, okay. ya artinya ya, secara secara teori atau secara keilmuan, secara teknis memungkinkan akan tetapi secara legal formal belum bisa. Jadi mungkin Nanti, kalau ada info terbaru, kita bisa ada event lagi untuk sosialisasi ke para dokter. Nih, soalnya nih, kita ada feedback uh, dari peserta dari Google Forum yang kita ambil datanya. Itu uh, masukannya cukup baik. Event dari hari ini kami izin menampilkan dulu beberapa hasilnya Prof Supri dan Dr Sulfikar mohon izin Dr Sulfikar masih di bergabung dengan kita ya dok mohon izin videonya untuk ditampilkan dokter masih pak ya jadi ini pesertanya luar biasa dokter ada banyak dari saya tampilkan ini pesertanya kurang lebih ada 194 dokter umum 176 spesialis THT dan sisanya adalah PPDS 40 dan tenaga kesehatan lain sekitar eh, 40 berasal dari rumah sakit hampir di seluruh Indonesia dok dari Karyadi kemudian Sangau Sanglah Sutomo Bistira Bandung kemudian ada juga sampai eh, Jamil Padang kemudian ada juga tadi saya lihat dari arah daerah Mataram jadi eh, cukup luas dok jadi bukan hanya orang Semarang yang hadir kemudian sebagian besar uh, puas dan mau merekomendasikan. Jadi nanti mohon uh, izin kalau ada event berikutnya kami akan blast WA ke para peserta. Kemudian para juga uh, di sebagian besar menganggap sangat baik memberikan wawasan pelajaran berharga, pelajaran luar biasa dan wawasan berharga. Kemudian setelah mengikutinya juga semua benar artinya ingin tahu lebih banyak tentang rinitis alergi baik itu tata laksananya terkait jenis-jenis antihistaminnya serta tata laksana otitis eksterna serta bagaimana cara yang tepatnya dan ternyata sebagian besar baik dan responnya feedbacknya juga baik dan ini kita sudah dapat terima masukan untuk tema-tema berikutnya udah banyak nih tabungan temanya dok jadi ada pr untuk kita gelar event lagi berikutnya baik terima kasih uh, untuk sesi ini mohon maaf agak terlambat 15 menit tapi saya tidak mungkin mengkat paparan dari Prof. Supri dan juga Dr. Sulfikar, karena ini sangat berharga, dan terbukti tadi kita mendapatkan langsung panduan klinis, berdasarkan pengalaman jadi istilahnya bukan teori aja ya tapi langsung praktek klinisnya dan juga dari HIVN uh, sudah memberikan klarifikasi terkait beberapa item atau hal yang dianggap penting uh, terkait dengan uh, obatnya, sediaannya. Kami sampaikan terima kasih, tapi sebelumnya mohon izin kepada speaker dan Pak Faisal untuk melihat ke arah kamera, kami akan ambil gambar dulu satu kali. Mohon izin, silahkan. Ya. ya, satu, dua, tiga. Ya, baik, terima kasih. Uh, saya tutup untuk sesi ilmiah kita. Uh, kami kembalikan kepada pembawa acara, namun tentu saja kalau untuk kesalahan kami mohon maaf selaku moderator mungkin ada yang tidak sesuai dalam pembawaan acara ini kami mohon maaf dan kepada narasumber dan sponsor panitia kami sampaikan terima kasih kembali kepada Dr Afrina ah silahkan dokter. Terima kasih Dr Yanuar Ingman Santosa spesialis tdkl MS IMED, selaku moderator dan semua narasumber yaitu oh, Profesor Dr. Dr. Suprihati spesialis THTKL MSc dan Dr. Dr. Zulfikar Naftali spesialis THTKL konsultan MSI Med, dan Pak Faisal selaku sponsor dari, dari PT Hyper setelah hampir dua jam kita mendapatkan materi yang luar biasa dari guru-guru yang luar biasa, kita sampai di penghujung acara. Semoga acara ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Kami, selaku panitia, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akan menutup dengan sebuah pantun: "Anak pintar dan pemberani minum air di gelas bersih." Kami tutup webinar hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Wassalamualaikum.